ギルドにはまだ仕事が残っているんだ。君は休むといい。僕は仕事に戻ろう。Tes dulu. Guildo ni wa mada shigoto ga nokotte iru nda. Kimi wa yasumu to ii. Oke. Boku wa shigoto ni modoro. Check sound. Welcome to Megaton Sen Gaming Channel. Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi di game kesayangan kita, Genshin Impact. Sesuai judul, memang gak bisa Rosaria, aku kena ini. Apa namanya? Jadi ada email dari YouTube. Kalau misalkan ini loh, apa namanya, thumbnail yang aku pakai yang Rosaria kemarin itu dihapus. Dihapus kenapa? Karena menampilkan sesuatu yang begitu. Nah, begitu ternyata YouTube. Astaga. Ini game loh, hey YouTube. Guildo ni wa mada shigoto ga nokotte iru nda. Jadi ya udahlah. Jadi enggak bisa pakai yang terlalu di zoom in banget. Thumbnail Rosaria enggak bisa. Terlalu sih YouTube. Ohayo Bang. Yo, ohayo Arya. Thank you banget udah mampir lagi, Arya. Pagi Lord. Yo, Brian. Lord dong. Pagi Brian. Thank you banget udah mampir lagi. Lord Abdul anjay. Lord Abdul dong. Dengan headset gamingnya. Si. Wah, resin kita full ini. Kita kurangin dulu resinnya. Ambil dulu. Oke. Masih bisa 5. Oke. Kayaknya kita disambut gacha pagi ini nih. Nah kan bener kan, disambut gacha kita pagi ini. Ayo gacha. Kita gacha di tempat langganan aja lah. Walaupun ampas, apa namanya, dapatnya ampas, dapatnya putih, dapatnya senjata doang. Karena belum nyampe PT sih. Belum nyampe PT ini. PT bintang 4. Masih perlu 5 kali ya kemarin. Nanti kita cek lagi deh. Kalau nggak salah perlu 5 kali lagi deh. Jam 8 malam. Jam 8 itu jam 20 ya. Nah, ini metode aku dulu nih. Kasih bulannya di mana? Oke, di sana ya. Walaupun dapatnya putih, gak apa-apa sih, kita ber-effort dia. Nah, Black Castle 5 6, berarti 4 kali lagi gacha biar bisa dapat bintang 4 yang kita tunggu-tunggu. Kalau dapat bintang 4 udah nyantai aja lagi. Guli rasa pakai resin dulu lah. Kesini aja deh, pakai resin dulu ya. Ini hari Rabu ya.
domainnya ini nih, Beidou nih hari ini nih. Domainnya Beidou nih. Beidou, 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 Beidou. Nah. Bab Zhongli sore 3 real Archon is coming. Nah, tuh Mugi. Selamat pagi Mugi. Iya. Ngasih debuff dong ke musuh di sekitar. Edan, Edan. Mau mere de gale kota ente. Hah? Apa tuh? Mau mere da gale kota ente. Apa tuh, Brian? Ini ya, lirik lagu yang ini ya? Musuhnya apa nih? Musuhnya Pyro. Bawa air ya. Di look dana nggak usah dibawa ya berarti. Gini ya. Waga gikyoushin wa ketsubutsu ni mo hajinai. Mihoyo to Zhongli, excuse me king, you drop your crown, here you go. Ya. Lah, kenapa nih? Pepin gisang gasong lere lere rebin ha. Yes, Zhongli akhirnya. Nah, tuh. Sebelumnya cuman ngurang resist Geo musuh 250%. Sekarang 150 resist semua elemen. Nah, itu. Yang makin sedep. Gak perlu mukul, cukup dengan dekat aja. Itu pun jaraknya gak terlalu dekat loh. Udah deh karakter perfect lebih inventi. Nah, tuh. Tapi kalau di aku lihat-lihat di ini ya, di forum, bukan di forum sih, di pembahasan di Twitter, kalau anak-anak yang dari luar itu malah ini sih, masih banyak yang ini juga, masih ngeluh, masih kurang kata mereka. Di Twitter itu. Jadi kata mereka masih kurang gitu. Wah, maunya kayak gimana lagi gitu. Waduh, ini pakai diluk cocok ini sebenarnya. Ya elah. Bentar ya. Barbar aja deh di DPS nih, nih. Barbar aja di DPS nih. Nih. Barbar aja di DPS nih. Nih. Waduh. Miss. Eh, salah kan? Aduh, aku keingatan. Keingatan pakai ini. Ada di look di nomor 1. Allahu Akbar. Harusnya pakai di look aja tadi. Nah. Aduh, aduh, aku baru kesini soalnya. Ya udahlah, keluar dulu. Ntar ya, aku cek komen-komen. Bisa jadi main DPS, support DPS, support dalam satu karakter, udah nama gamenya ini Zhongli Impact. Oh, Black Punk, selamat pagi. Welcome, welcome. Apa itu Klimona Cici? Sekarang Zhongli number one. Wow. Archon Ghost brrrr. Aduh. Iya, ini hype banget pokoknya untuk Zhongli di 1.3 apa? Di Zhongli 1.3 ini hype banget ini. Ah. Wih, sama-sama farm buku. Iya kan buat ini aku, buat Albedo. Eh, Albedo lagi, buat Beidou. Albedo, Beidou aku sering ketuker ini.
Albedo, Beido. Ganti dulu lah. Berarti ini party biasa aja udah. Cuma tambahin air. Nah. Oke. Ini ya. Gold, oke. Okay. 8 orang, halo. Selamat pagi. Thank you banget udah mampir. Sekarang mau pakai resin dulu, resin udah mentok ini 160 soalnya. Gak tahu aku musuhnya di sini ada ini enggak? Ada abyss mage api enggak? Kayaknya aku bawa air ini. Gimana bang, Zhongli udah kayak di rework aja menurut aneh. Kalau masih pengen di buff lagi tak bisa berkata. Makanya itu kalau di Twitter, anak-anak di Twitter masih ini loh, kata mereka masih kurang loh. Masih pengen lagi, more. Itu ada sih ingatku. Nah, aku masalahnya baru ini kesini. Pertama kali. Kayaknya nggak tahu mamang. Oke. Kasih air. Kayak apa aja lagi? Malah ngindar dong. Allah. Masih kena. Lewat sini dulu. Oke. Oh nggak ada dong. Berarti nggak perlu bawa Barbara aku. Nggak perlu bawa Barbara ya. Nggak ada nih. Mbak. Chat. Ntar ya. Zhongli, I'll have buff. Bukan I will have order, bukan ya, I will have buff. Lucille jadi efek penyerapan 150% semua damage, duh makin tebel aja, kan sebelumnya cuma 250 kalau ke Geo doang. Itu nggak tahu sih aku ya, iya yang sebelumnya tuh aku nggak terlalu ini. Yang ianya sekarang kan 150 tapi ngasih elemen resist, menurunkan elemen resist semua musuh di sekitar. Itu yang sangar banget sih. Itu 90 berarti udah nggak ada musuh kan, 4 di bagian bawah baru ada. Maksudnya yang gimana itu 90? Itu 90 berarti udah nggak ada musuh kan, 4 ini ya, berarti udah nggak ada lagi yang ini ya, maksudnya yang abyss match. Ya. Untung dapat Zhongli. Nah tuh alhamdulillah yang udah dapat Zhongli syukur, yang nggak dapat santuy aja. Zhongli udah OP kayak begitu masih di buff, wow ya. Tapi ini bukan game versus player jadi santuy. Nah itu makanya pagi bang, yuk Allah. Selamat pagi. Kenapa tuh? Tante tanya tuh Ben. Pagi Allah. Lagi banget udah mau ber lagi. Allah.
Zhongli kayak Naofumi kalau GN. Awal dihina, diwitna, sekarang di buff jadi GGN. Tuh. Itu domain levelnya yang dipilih 88 cuman 4. Oh. Oh, yang 90 baru ada ya. Oh ya 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 ya. Kalau di atasnya baru ada abyss match. Oh ya, siap siap siap. Berarti aman nih, nggak ada abyss match, aku nggak perlu bawa iron. Debuff sama kuat gara usaha cari artefak dan senjata yang kuat beda kan. Debuff sama kuat gara-gara usaha cari artefak sama senjata yang kuat beda. Ya. Masuk. Alah. Kalau di atasnya baru ada abyss match. Oh, ini yang tadi. Shieldnya juga di buff bang, jadi lebih penyerapan 150% damage. Intinya makin tebal di semua damage. Ya, semua damage ya. Nggak cuman ini aja, nggak cuman geo damage, nggak cuman physical damage. Semua, semua elemen juga. Katsuri, selamat pagi. Lagi banget udah mampir lagi Katsuri. Gue lagi cari buku balat di domain satu lagi. Nah, gas. Gas kan, Black Punk. Resonansinya juga. Nah ya, juga resonansi geo juga. Bang, akun kecil gue setelah dapat albedo di PT42 dan gue dapat konstelasi 1 di gacha yang ke-8. Oke banget gue bang, alhamdulillah. Adi Homar, selamat pagi, selamat dapat konstelasi 1 ini ya. Siapa namanya tadi? Albedo ya. Konstelasi 1 albedo apa tuh efeknya? Aku mau lihat dong. Arsip. Albedo di mana? Ini ya. Udah albedo ya ini. Konstelasi 1. Transient Blossom yang muncul dari skill Solar Isotoma akan memulihkan satu. Oke. Bagus, bagus. Mantap. Dijadiin itu. Kamu juga nyari artefaknya gampang aja itu. Defend-defend aja kok. Mantap, Adi Homar. Rezeki. Alhamdulillah. Pagi, Bang. Yuk, Katsuri. Pagi. Spiral tambah gampang, explore gampang, domain solo bisa jadi. Nah, tuh. Tuh. Kalau domain solo, ya monggo. Solo, ya ya. Benar. Masih satu yang ngegarem by the way, namanya nggak dicatat biar nggak lupa. Oh ya, sip. Benar. Untung ngingetin. Thank you, alah. Not bad. Oke, kita lihat dulu ya ke atas ya. Ada Arya. Ada Brian. Ada Mugi. Terus lagi Black Fang. Aklah. Katsuri. Adi Homar. Terus Miftahul Alim, selamat pagi. Lagi banget udah mampir lagi, Miftahul Alim. Kenapa Rosaria bang? Gak bisa untuk jadiin thumbnail, gak bisa Rosaria. Aku dapat email dari YouTube, jadi langsung dicabut, dicabut ini ya thumbnailnya, gak dibolehin sama YouTube. Miftahul Alim, Alim, nah. Ayo gacha Zhongli bang. udah telat. Siapa garam? Albedo garam. Gacha pakai promo jam gratisan juga ogah. Nah. Ya beda-beda lah. Beda-beda. Ya benar. Jadi ada yang ogah. Ada yang garam. Nah, apapun bintang 5-nya termasuk garam. Nah jadi macam-macam lah. Monggo-monggo. Gue sedih anjir kalau dapat malah pitik reset. Nah itu. Kalau aku pengen dapat ini. Siapa? Namanya Ayaka. Jadi. Kalau dapat albedo aku sedih. Nah, ya, tadi beda-beda kan kita. Rosaria terlalu seksi jadi tampil. Betul. Madai Frost, thank you banget udah mampir lagi. Selamat pagi, Madai Frost. Oke, jadi habis Miftahul Alim. Ini ya Madai Frost ya. Terlalu berdamage Rosaria sampai dikasih peringatan asli. 3 kali loh aku. Jadi pertama kan waktu habis live stream.
Kan thumbnailnya memang itu hilang thumbnailnya. Oh hilang, aku ganti lagi. Hilang lagi, aku ganti lagi. Hilang lagi. Aku cek email, loh ternyata dikirim email sama YouTube. Nggak bisa, nggak boleh pakai tab. Jadi kata YouTube thumbnail Anda terlalu ya ini gitu. Jadi dicabut. Apaan sih garam-garam nih, gue ada Mona biar ngurangi rasa asinnya. Nah tuh. Mungkin YouTube iri nggak ada fotonya. Terus apalagi bintang 5-nya? Nah tuh. Kamu kalau adu-aduan bintang 5 sama Mugi kalah tuh. Mugi banyak banget bintang 5 tuh. Hati-hati bang, nanti nggak bisa live kan bahaya. Makanya nggak lagi nih. Bahaya banget. Makanya nggak aku ubah, terus nggak pakai thumbnail Rosaria dulu. Kalau mau pakai thumbnail Rosaria yang jauh-jauh aja. Banyak guncangan kalau Rosaria bang. Ya bener-bener banyak guncangan. Badai Frost. Need salt. Desert Man, selamat pagi, thank you banget udah mampir lagi. Desert Man ya. Oke. Mata YouTube mengawasi. Betul. 11 orang nih. Yalah, ayo kita jalan dulu. Kita pakai kamay tanya aja ya. Kamay tanya. Thumbnailnya Pak Imun dijamin aman. Aman banget, aman banget. Diluk juga, ini kan pakai diluk kita saat ini. Gue mah free player bro, kalau bintang 5 cuma sedikit. Ada kok free player bintang 5 banyak karena kehokiannya. Nah. Tapi ya itu tadi, balik lagi ke rezeki Anda masing-masing ya. Jadi intinya ya santuy. Kenapa santuy? Ya santuy aja. Kita nikmatin gamenya, itu loh. Jangan lupakan. Allahu Akbar, serangannya kayak gitu dong. Gak ada niatan nyerang ini belakang. Gak ada niatan nyerang ini belakang. Oke. Cek komen. Bang, di look konstelasi 2 parah banget. Konstelasi 2 di look gimana tuh? Alhamdulillah dapat satu nih. Bentar ya. Ada free player teman gue, ada Mona Zhongli di look kecing. Saya yang korban garam. Hokinya diam. Makanya santai aja. Jangan terlalu ini, karakter pakai yang ada lah. Tuh Bang Mikado dulu ada 3 ya Bang, bintang 5 baru AR rendah. Kalau dilanjut bisa ada 5. Ini ya akun lama ya. Akun lama itu Fenty pertama, terus dapat Kecing, terus dapat Klee, terus dapat Jian. Jian dulu deh. Fenty, Jian, Kecing, Klee. Nah tuh, akun lama tuh. Bang, kapan-kapan open mabar lah biar seru gabut di air 49 main solo terus. Ya, santuy. Aku kadang ngadain kok
mabar-mabar, tapi nggak yang di awal-awal gini. Kalau di awal-awal gini aku sering cuman solo dulu, mau kelarin daily quest dulu. Ini belum juga daily quest. Ada kok, santai-santai. Itu yang bilang garam dikasih Mona, Mona gue aja udah konstelasi satu ganat. Akun utama gue aja yang air 50 cuma ada Mona, Childe, Zhongli sama Primordial Spear. Nah, akun utama ya air 50. Aku nanti bikin akun lagi deh ya. Kalau udah air 50 aku bikin akun lagi ya. Tapi nggak gacha sama sekali. Primo jam aku simpen sampai Ayaka muncul. Jadi aku makainya akun yang basic aja tuh. Aduh, penasaran aku. Mau Mona konstelasi 1 malah Cici nggak kepake, udah ada shield. Nah. Yuk diadu banyak-banyak bintang 5. Nah tuh, ayo, monggo, sama-sama, ayo. Nah tuh, Ala, akun utama gue yang air 50 cuma ada Mona, Fenty, Zhongli, sama Skywarp, Harp. Okay. Gue gak ada berarti gak bisa diadu. Akun lamanya kemana? Akun namanya hilang, dihack. Yang jadi masalah itu belum aku ini ya, belum aku bind kemana-mana, email apa segala macam nggak ada bind, cuman login pakai ini aja username aja, nanya hilang banget, respect sama Bang Mikado, respect dong, thank you loh, respect kenapa tapi, hey Katsuri, respect apanya? Udah ada yang bikin pakai hero basic, gue tahu player yang pakai Lisa di PS. Nah tuh, kalau sudah ada nggak apa-apa. Bisa berarti aku nyontoh, aku pengen kayak gitu loh, nyobain, aku penasaran aja gitu, maksimalin karakter yang gratisan di awal itu. Penasaran aku yang ini awal-awal main mainin daily event abisin resin terus ganti akun kedua. Suka ngesip orang sembarangan, kenapa thumbnail Rosaria bang? Suka ngesip orang sembarangan, ini aku manggilnya apa nih? Sip ya, sip, thank you banget, selamat pagi, thank you banget udah mampir. Thumbnail Rosaria ditarik sama YouTube, gak boleh. Aku udah dapat email 3 kali dari YouTube. Thumbnail Rosaria gak diperbolehkan karena ini. Tetap semangat main walaupun kehack. Ya iyalah, aku penasaran sama ceritanya. Katsuri. Senjata bintang 5 buat tumbal dulu. Awal-awal sekarang ya. Gue lihat Bang Inaba aja DPS, Noel, MC, Ember, Xiangling. Wah, asik tuh, bener tuh. Siap kapal, ya. Kapal. Narai, kabar Bang? Baik. Mr. Julie, gimana kabarnya kan? Maksudnya kan, artinya kan. Mr. Julie, selamat pagi. Thank you banget udah mampir. Ini belum ku catat tuh dari siapa tadi? Madai Frost, terus DZman tadi ya. Iya, bener. Ntar ya. Suka ngesip. Nah. Terus ada Mr. Julie. Thank you banget udah mampir lagi. Aku bintang 5 cuman dapat Lee, Cacing, Albedo, Jan. Nah, tuh. Mantul. Rosalia terlalu ketat. Ya iya sih. Iya, kayaknya iya. Ini mau adu nasib apa gimana? Mau adu nasib dong. Ahmad Givari, pagi bang, yo. Selamat pagi, Ahmad Givari, thank you banget udah mampir lagi. Mantul. Ahmad Givari, join. Bang, mending naikin akun ini aja, nanti ketinggalan YouTuber. Nah, itu makanya. Cuman wacana aja. Aku belum ada kepikiran sampai ke situ. Kayak bikin, kayak gini ya. Kayak sekarang aku ngomong, terus aku bikin. Gak ada kayak gitu. Cuman ngomong-ngomong aja. Nanti Bang Mikado masuk Genshin Impact Rewind 2020. Gak ada sih. Terlalu cepat ya. Gak bisa juga. Terlalu kecil. Channelku ini masih kecil banget. Kecil. Yuk, adu nasibnya yuk. Adu nasibnya dong. Aduh. Ayo kita adu nasib ke domain. Sekali lagi dah. Nah, sip. Supaya pas 100 aja. Mau naikin ini aku, mau naikin skillnya Albedo. Albedo lagi kan? Bedo. Nah. Gue makan nasi jagung enggak pakai jagung.
Ayo, yang ada nasib, ayo monggo. Nah, tuh. Oh, makan nasi jagung, gak pakai jagung. Ayo, yang lain, pakai Shangli sama Visil, adu makhluk sukanji. Adu makhluk dong, berasa Pokemon. Iya sih, bener. Ngeluarin ini, Allahu Akbar, salah aku. Aku mau pencet Z tadi. Ngeluarin ini ya, pet ya. Ada 10 ini dulu deh. Summoner, nah summoner, iya benar summoner. Yo hit me. Allah, benar-benar di hit. Tar dulu, sini dulu, coba. Let's go. Niatnya tambah di Genshin malah habis beli game Winter Sale deh. Apa aja tuh? Winter Sale kali ini yang diskon apa aja? Ada yang seru-seru kah? Bang, karakter bintang 4 yang bagus buat support Kli apa ya? Bennett C1, Visil C3, Shingyu C4. Bennett, Shingyu. Bennett Shingyu, Visil kalau kamu pas lagi banyak-banyak musuh bisa aja sih masukin. Kayak buat farming-farming di ward, bisa. Madai Frost. Bennett sama Shingyu bagus itu. Apalagi Shingyu-nya kalau salah sempat loh. Gue saranin kalau top up jangan sembarangan. Ada orang premonya minus gara-gara top up sembarangan, just info. Nah, tuh. Top up yang resmi aja kalau yang mau top up. Yang dari game-nya itu. Hati-hati soalnya. Mending Visil DPS mantap tuh, physical attack. Bisa. Kalau seneng, bisa. Sakit memang Visil. Baca komennya aku di sini aja ya. Do albedo mau dikasih full course sale juga nggak tertarik ya gimana? Nah itu makanya masing-masing lah kita. Adi Homar, iya. Nah tuh. Visil bagus. Aku gak ada niatan top up di seller lain. Pasti langsung game. Nah, mantul, Katsuri. Paling aman kayak gitu. Apapun karakternya dikasih Wukong Steel akan ku build. Nah, tuh. Lah. Bang Tompel men-showcase Visil de physical damage-nya tinggi. Nah, itu aku belum lihat ya. Belum lihat ya videonya. Katanya di look gak suka alkohol ya. Kalau di ceritanya memang gak minum alkohol sih di look. Mending Black Fang, bener? Black mending pakai MC Geo deh, nah tuh, pakai MC Geo, monggo. Full konstelasi itu, MC Geo mantep. Anggur gan, bukan alkohol, anggur. Nah ya anggur maksudnya. Nah kenapa kalau MC gue lebih suka versi Anemo daripada Geo nya? Beda kalau combo Mazongli. Nah ya, ya balik lagi kan ke penyesuaian, kita yang menyesuaikan itu. Yo aduh konstelasinya yo, nah tuh aduh. Ayo, ayo, ayo. Diadu lagi konstelasi. Tadi udah adu nasib, sekarang adu konstelasi. Asik nih hari ini pembahasannya nih. Yang baru-baru nih hari ini nih ya. Guild ni wa mada. Penjual belum tentu menggunakan.
masih menelaah aku. Pencet. Kepencet aku. Astaga. Ayo. Wow. Ternyata kita punya banyak. Gak sadar aku punya banyak. Bentar, bentar. Diluk sukanya malah anggur. Iya ya, iya ya, bener ya. Sukanya malah anggur ya. Berarti salah baca aku. Salah baca, salah ingat. Ahmad Givari. Lucu aja Diona gak suka gara-gara dia bikin bar dan bapaknya mabok. Kalau tahu Diluk gak minum gimana tuh? Mau adu damage gak nih? Nah tuh, adu damage. Ayo, ayo. Adu damage, adu konstelasi. Siap dah, ntar dicoba bang. Soalnya kurang suka juga main bow, gak ngerti gue bang. Main bow kamu lebih ke banyak ininya sih, mukul arm ya. Kalau pakai visil ya. Skill E terus klik kiri klik kiri klik kiri klik kiri klik kiri gitu-gitu doang sih. Tap 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 doang. Tapi asik ngeliat darah musuh terpelan jalan gitu. Asik. Kalau mau nyoba. Ayo Chongyong konstelasi 4, Xinyan C1, Kaya C1, Visil C2, Beidou C1, Ningguang C2. Nah tuh, ayo 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 Brian. Bang Mikado 2 Diluc 2 WGS. Tekan W untuk Wumbo. Wumbo. Aduh. Tekan W untuk Wumbo dong. Apa tuh Allah. Jadi gimana bang? Damage Rosaria bakal di nerf atau enggak? Untuk di channelku thumbnailnya bakal aku nerf. Bahayain soalnya, bahaya, bahaya. Rosaria tuh role-nya apa sih? Suster, nah tuh. Bener? Suster sesat. Suster, nah tuh, tuh, tuh. Jadi Rosaria tuh dia pakainya ini. Kalau untuk role-nya belum tahu ya, dia itu DPS atau support. Tapi kalau senjatanya dianya pakai power arm, pakai tombak. Adik Omar. Hot Suster. Kemarin aku tes MC Geo plus Albedo broken auto mokat semua sekali ulti. Ada Frost, udah coba-coba tuh, mantep. Bagus. Pokoknya kalau cocok sama playstyle kita, kita seneng. Nah, gitu. Gak cocok, ya jangan. Nah, aku baru sadar rambut Rosaria itu pendek. Iya, pendek rambutnya. Yang bikin panjang itu kan penutup kepala itu. Alah. Rihat, selamat pagi. Thank you banget udah mampir lagi. Rihat, join. Oke. Bang, aku mau gacha Stanley petualang yang pemberani. Oh, belum bisa ya, belum bisa ya. Mungkin itu di 1.6 ya mungkin nanti Stanley bakal dikeluarin. Lihat. Jadi titelnya ini ya, petualang pemberani gitu. Stanley. Gak cocok aku kayak gitu, ngomong kayak gitu gak cocok aku. Kayak geli gitu loh. Sister but got love from MiHoYo maybe. Ya, yeah. W untuk Wumbo itu kata-kata Patrick ya, benar. W untuk Wumbo. Kata-kata Patrick. Benar-benar Allah, tahu kok. Biar ini aja, biar seru. Katanya ada banner Madam Pink, mana di 1.3 kah sama Xiao? Iya, tuh. Ada juga kan yang masalah Madam Pink itu. Stanley yang aku temennya ya, karena temennya ini gak mau Stanley itu apa namanya ceritanya itu hilang gitu, cerita tentang keberaniannya, cerita tentang petualangannya itu hilang. Jadi temennya tadi yang apa yang ngebawa ceritanya gitu. Gue liat konten Zilius, kasihan jir kayak nyesel Albedo full konstelasi malah mau kepake MC Geo lagi. Nah tuh ya, balik lagi lah ke playstyle, seneng apa enggaknya kita ke satu karakter. Kayak aku kan contohnya ada Razer, orang-orang banyak pakai Razer, aku nggak suka mainnya, nggak aku pakai, gitu loh. Orang-orang banyak yang pakai Razer kan, aku ya biasa aja gitu pakai Razer, jadi nggak aku pakai. Nah itu kayak gitulah, pokoknya disesuaikan sama ya yang kita senengnya kayak gimana. Jangan disusah-susahin. Bang pamit berangkat kerja dulu, siap. Mate Frost, thank you banget udah mampir, thank you udah nemenin. Monggo dilanjut aktivitasnya, hati-hati di jalan. Mari Frost, thank you banget. Arigatou gozaimasu. Anjir, Madam Pink.
Pamit sama orang tua lebih bagus, Bang Madai. Wah, oh, jelas lah. Pasti pamit sama orang tua juga. Lihat. Disesuaikan sama waifu. Betul sekali Anda. Allah. Betul, betul, betul. Betul sekali, betul sekali. Oke, hati-hati kan. Nah, tuh. Kecil dia tetap di best terbaikku. Ada Omar. Ntar ya, aku mau cek Beido San. Kalau Beido Nesan enggak cocok. Beido San. Kalau ini Ningguang Onesan bisa. Eh, apa yang bahasa Jepangnya kakak yang kalau misalkan ayah itu kan ini apa? Cicihwe. Kalau yang ibu Hahawe. Nah, kalau yang Onesan apa? Ingat enggak apa panggilannya? Kalau yang untuk Onesan. Bukan Obasan, hei, Adi Homar. Obasan dong. Aku lupa loh. Anyway, nah, anyway, anyway. Benar benar, anyway. Nih, Chan, wah itu terlalu ini. Anyway, anyway. Anyway. Benar benar anyway. Ingat ingat. Eh, itu Childe damage outputnya sama kayak Diluc dan Klee lumayan. Nah. Mainin juga ininya ya, vaporize-nya kalau pakai Childe. Biar makin jebar-jebur gitu. Ada Jen mungkin Bang Mikado bakal gantiin di look biar full team harem. Kalau ada Jen ya. Kalau party sekarang kan aku kayak gini nih. Kalau Jen pasti masuk lah. Di look pokoknya di look cowok sendiri di sini lah. Di sini Jen. Gantiin ini. Tapi untuk posisinya di nomor 2. Ningguang nomor 4, Beido di sini. Loh, mantep banget kalau ada ya, kalau ada ya. Nih gua pembahasan ini yang tadi ya. Hah, DPS gede-gedean. Pakai Beido physical damage mentok 2000 aja di level 80. Ini aku showcase. Damage gede-gedean dong. Anyway, ya benar. Iya benar anyway. Nah, anyway. Yuk, diadu damage-nya yuk. Nah, tuh. Pokok-pokok salah info ya. Bang, siapa sekali gebuk mati sama monster baru? Iya ya, yang di ini ya. Di info ini itu matinya bukan karena digebuk tuh, matinya gara-gara fall damage gitu. Jadi habis pakai ultimate dia mau lompat kena gebuk. Jadi melayang jatuh, blek mati. Gara-garanya ya itu tadi, fall damage juga, fall damage sakit loh. Ya, ada lihat juga aku Mugi. Kalau pas gacha Ayaka dapat gen gimana? Enggak bakal dapat gen aku. Masalahnya kemarin dapat diluc di banner limited. Jadi next gacha dapat bintang 5 itu pasti yang banner up. Kalau dapatnya di standar banner monggo. Sangat senang aku. Pagi banget, Bang. Yuk, Kukui, selamat pagi. Thank you banget udah mampir lagi. Ya, kita ini ya, biar jam 12 aja gitu stop ya. Kayak kita pagi. Sebenarnya harus bisa lebih pagi sih, jam 7 pagi gitu. Seharusnya jam 7 atau jam 8. Kukui, aku catat dulu ya. Tadi sampai rehat. Ningguang kalau gue translate jadi Gyosoku. Serasa jadi cowok brot. Gyosoku ya, Gyosoku. Gyosoku. Malah jadi cowok brot dong. 1.3 Zhongli di buff. Ya bener. Parah banget buffnya. Keren ini, keren ini. Zhongli bakal keren banget. Ningguangku tercemar. Tidak. Anyway. Anyway. Iya, akhirnya Zhongli di buff lagi. Well, buff Zhongli 1.3 real Archon is coming bro. Wah, welcome home Archon Geo. Welcome home. By the way, abang udah nonton Monogatari series belum? Monogatari series aku dari awal pengen nonton, tapi lihat gambarnya, nah itu aku skip. Kurang suka aku sama style ininya, style gambarnya gitu. Monogatari series makanya aku skip. Dayan. Asik Zhongli di buff mantep banget itu senengnya aku yang gak ada Zhongli. Aduh. Belum. Sad the Zedman. Simple banget loh. Cuman ya sad. Nunggu rirannya bang. Wah masih lama ya. I will have order. Sekarang I will have buff. Zhongli. The real strongest Archon sugar daddy. Yo.
Sugar daddy, the real sugar daddy. Astaga, aku lupa. Bentar ya. Dari tadi loh ini, gara-gara baca komen nih. Asik, pokoknya asik. Makasih banyak loh buat kalian yang komen, cerita-cerita, kita bahas apa-apa ini. Seneng aku. Itu yang bikin seru live stream itu. Yang bikin seru live stream tuh itu sih. Seneng aku. Daripada aku bikin konten yang upload cuman berinteraksi di komen, di kolom komen, aku lebih suka live stream kayak gini. Itulah alasannya kenapa ya tadi aku malah hampir enggak ada upload konten kan, cuman live stream doang. Ya ini interaksinya ini yang aku cari. Ngobrol-ngobrol, kita bahas-bahas, nah itu aku seneng. Jadi thank you banget loh buat kalian. Di sini kita perlu 3. 3, 6, 9. 9, iya ya. Bentar, hitung dulu. 3, 9, 15 ya, berarti kita perlu 15. Oke. Kita bikin 15 biji gold. Ah, cuma ada 10 dong. Bikin 15 biji ya, bentar ya. Berarti tadi 10, berarti kurang 5 ini. Kurang 5 lagi gold. Mbak. Gold masih kurang 5. Mana nih? Oke, kurang 2 lagi ya. Yang gold. Oke. Ungu gold masih kurang 2. Kurang 1 lagi. Oke, ungu gold kurang 1. Astaga, ini Google malah keluar. Apa nih? Kacau ini. Oke. Bentar ya, komennya ya. Oi. Game musiknya off ya? Dari tadi ya ini, game musiknya off. On loh ini. Game musik video. Tamaniwa nonbiri suru no mo waruku nai na. Kenapa jadi gacha? Bentar. Apa nih? Oh, aku belum baca komennya dari atas ya, jadi enggak ini. Bentar ya. Nah, ada Habibi Boy hadir. Thank you. Shinigami Habibi Boy, thank you banget udah mampir lagi. Karena ngegacha. Ini suara in-game-nya kedengeran nggak? Suara musik in-game-nya, terus suara kayak tadi, kayak Diluc ngomong. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam, Agus Hadi. Thank you banget, udah mampir lagi, Agus Hadi. Kedengeran kok? Oh, siap. Aman. Ntar ya, komennya yang di atas-atas nanti aku bacain lagi. Salah. Oke. Satu lagi ya. Ih, ininya kurang, astaga. Kenapa aku nggak fullin ini dulu tadi? Aduh. Ya udahlah. Udah kelar juga. Ningguang. Kapan? Ningguang Kamis ya. Oke. Ningguang Kamis. Oke, komen. Dari mana tadi? Oh ya, sampai sini, sampai Kukui tadi. Sampai Kukui, bentar, Kukui udah ada masuk catatan. Entah kenapa gue gacha Zhongli gara-gara pengen syuting Naruto verse. Ya, bikin game final loh. Bikin-bikin ini ya. Musik-musik video gitu ya. Bang, kalau Zhongli rerun bakal gacha habis-habisan ya? Enggak. Gak bakal gacha habis-habisan. Ya gacha aja selama ada. Kalau gacha habis-habisan itu kalau menurutku
udah habis gacha, mau nggak mau aku mau isi isi ini dulu deh. Aku isi ya, aku top up dulu deh, entah itu top up buat BP, entah itu top up ngisi Primo Gem. Kalau versiku untuk habis-habisan tuh kayak gitu. Nah, jadi aku nggak bakal kayak gitu. Aku gacha ya kalau ada Primo Gem. Gitu. Kalau ada banner Zhongli nih, ya gacha aja gitu. Tapi kalau untuk saat ini Albedo, Ganyu, Xiao, aku skip deh. Aku pengen Ayaka sih. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Zhongli ada, ya gacha Zhongli juga. Nah, ngerti kan? Ngerti kan? Jadi untuk habis-habisannya itu nggak habis-habisan di ini ya, top up ya. Aku lebih ke habis-habisan di Primo Gem aja. Dapat Zhongli-nya Bang Al. Nah, tuh, dapat. Ala, ala ada, ala ada Zhongli. Pokoknya Happy Sugar Life ada nonton, Bang? Nah, belum pernah nonton tuh apa tuh? Baik, Bang. Anim ya? Gacha movie video. Eh, musik. Gacha movie video. Gacha movie video tuh. Drop demo in Thailand sekarang ampas-ampas sulit dapat satu gold. Ya, susah banget Uni. Selamat pagi, thank you banget udah mampir lagi Uni. Ya, bener. Pokoknya kata Majestic memang lagi di ini nih, lagi di nerf ini untuk ininya ya. Lagi di drop banget untuk yang apa? Drop-dropnya. Lagi diturunin banget ininya, persenannya. Jelek banget pokoknya. Game musik video, Om. Kenapa jadi gacha? Nah, itu. Bener itu, saya cari yang silver susah juga kemarin. Nah, tuh hadir Agus Hadi. Terus ada Habibi Boy, thank you banget udah mampir. Tuh, tuh. Thank you loh. Ntar ya, ini aku bacain dari atas dulu ya. Level 90 masih dapat yang hitam. Nah, itu bener. Bener, sama. Karena ngegacha. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Agus Hadi tadi ya. Kedengeran kok, oke. Itu Crimson Agate ada lanjutannya lah. Ada, Habibi Boy. Jadi totalnya ada 90. Dapat satunya itu dari ngasih makan rubah. Jadi kan kemarin kita totalnya ada 89 dan ternyata ada 90. Nah, satunya itu dapat dari mana? Satunya itu dapat dari ngasih makan rubah. Nah, itu. Gak mau keluar dulu, Bang. Mungkin nanti balik lagi. Gue mau keluar dulu, Bang. Mungkin nanti balik lagi. Siap, Allah. Thank you banget udah nemenin. Thank you udah mampir. Dilanjut aktivitasnya, Allah. Hati-hati. Ayo, Bang, main off-way lagi. HP-ku udah ini ya. Udah rada susah ini buat main AoV. Beneran. Jadi gak main lagi ya. Ayaka The Reason Why. Ada musiknya kok, Bang. Huh? Ayaka The Reason Why. Bisa nanti aku cek. Kalian Arkon favorit Zhongli gak, Bang? Arkon favorit untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini aku Arkon favorit Zhongli. Kenapa Zhongli? Ya tadi keren, tampan, tampan dan berani. Tuh. Tapi kalau untuk nextnya aku penasaran sama Snes Naya deh. Yang di Snes Naya itu siapa namanya? Sarissa. Nah, aku penasaran sama Sarissa. Kayaknya aku suka Sarissa deh. Karena apa ya? Tadi penasaran aja, misterius gitu sosoknya. Ayaka 1.6 ada yang bilang, Bang. Ada yang bilang, oke, okay, gak apa-apa, santuy aja. Masih lama ya berarti? Iya, anim. Oke, nanti. Belum pernah nonton aku. Blackpunk. Yuk, Zhongli-nya, Kang, diobral. Nah, tuh Zhongli, Zhongli. Kalau sebelum banner Ayaka dari Ran Zhongli dan Fenty, bakal gacha apa? Bakal gacha apa simpen for Ayaka? Gacha. Yang pertama ini sih, Fenty sih. Aku pengen gacha. Kalau ada Riran ya. Kalau ada Riran, Fenty. Misalkan Fenty duluan. Aku gacha Fenty kok. Fenty. Pengen Fenty aku. Supaya kayak akun yang lama gitu. Ada Fenty. Semangat, Bang, live-nya. Muksin Anwar, thank you banget. Udah mampir juga. Thank you, Muksin Anwar. Selamat pagi, by the way. Ada Muksin Anwar, Uni. Oh iya. Ada Habibi Boy. Habibi Boy. Agus Hadi. Muksin Anwar. Mungkin Anwar ya. Tebak ini kata-kata dari karakter siapa? Time to witness the handsome. Eh, itu si ini. Apa namanya? Siapa? Siapa namanya?
Ih, Lancelot, Lancelot. Nah, Lancelot, Lancelot itu. Kayak rubahnya di mana, Bang? Rubahnya di sini. Ntar ya. Ini komennya belum habis loh itu aku bacain. Ini aku ngasih ininya aja, lokasinya aja. Terus ke sini. Dari itu tadi ya, dari patung ini ya. Patung di Seven ya. Nah, tuh udah dapat aku. Alhamdulillah, udah dapat nih. Ini rubahnya. Nah, udah dapat. Pas ini contoh yang sangat bagus ini. Live streamnya mantep banget berarti ini. Salah. Nah tuh, skip Xiao kayaknya nggak OP. Ini bener, bukannya bener ya. Aku memang skip Xiao sih. Xiao kayak ya gitu aja sih masalahnya gitu loh. Ngerti nggak? Kalau kayak kalau aku ngelihatnya gitu ya gitu aja. Jadi nggak terlalu ini aku buat Xiao nggak hype-nya nggak dapat gitu. Itu troll om, opening senang dalam bunuh-bunuh. Oh. Blackpink ada-ada aja lah. Aduh, benar 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 kedinginan nih, kedinginan, kedinginan. Nanti mati lagi. Aku nggak mau matiin, kasihan. Udah seru kayak gitu dia bertiga. Udahlah, sini aja. Oke, lanjut ke komen tadi. Ternyata tadi troll. Oke. Black Bang. Oh, Happy Sugar Life. Oh iya. Nah, tuh benar ya. Dan saya sampai kantor nggak ada kerjaan, aku balik lagi dah nonton sambil sarapan. Made Bros. Ya, monggo sarapan kenyangin Made Bros. Ada video baru Xiao kah? Video kemarin OP semua. Belum ada sih, belum ketemu sih aku. Ya, betul. Video demo Xiao kayaknya nggak bakal sama pas rilis nanti. Kemungkinan ya. Mirip kayak amalan slot. Sama-sama jamet. Hei, malah jamet tuh. Yang anim loli-loli ngelawan zombie bukan? Nah, tuh. Itu kah? Aku nggak tahu masalahnya. Ada video baru Xiao lemas sekali pukul mati kena fall damage gak guna. Iya itu. Kena fall damage langsung meninggal habis pakai ultimate. Kalau udah dibunuh masih bisa hidup nggak bang? Gak tahu bang, kasihan juga sama rubahnya. Ya masih bisa hidup sih, cuman janganlah, jangan dibunuh lah, kasihan. Mending yang di luar-luar aja. Kasihan. Itu yang kasih berry kah? Ya benar, kasih berry, Habibi. Shinigami. Nah itu kasih berry dulu beberapa hari. Jadi aku totalnya ngasih berry itu 3 hari. Ini hari ketiga. Sehari ngasih berry, besok ngasih berry, hari ini dapat. Nah gitu loh. 2 hari berturut-turut ngasih berry. Udah dapat nih. Jadi total crimson nih 5 di sini kan. 5 ini dari yang crimson wish hari Senin. Berarti total aku dapat ada 90. Total dapat dari Ward ya. Nah itu. Cara kasih makannya gimana? Nanti di situ ada ini, Habibi, ada kayak mangkuk. Nah, kamu samperin aja tuh mangkuknya. Udah tinggal pencet F, dikasih berry gitu. Gampang-gampang. Tinggal didatengin aja. Ininya mangkuknya. Xiao level 90, polos anemo damage cuma 19%. Udah gitu pole arm lagi. Iya, nah itu aku nggak tahu untuk sedetail itunya. FZ di sini yang main Genshin pakai HP pada udah bocor belum baterainya. HP aing udah kena soalnya. Nah, tuh. Alah, udah nggak ada nih. Brian. Brian main pakai HP tuh. Gimana Brian? FZ, selamat pagi. Thank you banget udah mampir lagi. FZ. Deketin piring terus nanti dikasih tombol kasih berry. Nah, ya benar. Ya, padahal kalau OP jadi tambah bagus. Oke, itu zombie land saga. Oh, bukan ya. Ya bukan, bunuh aja bang, lumayan dapat daging. Enggak, daging kan kita bisa aja daily lawan yang boar itu, king boar. Nah udah, itu aja cukup. Kasihan aku lihat ya, bertiga lucu, lucu banget. Belum dapat chest sama achievementnya soalnya bang. Nah ya, pelan-pelan. Jadi ngasihnya terus-menerus atau berturut-turut gitu bang? Berturut-turut yang pasti. Satu hari, dua hari, pokoknya jangan sampai putus lah. Kasih aja dulu Brian. Pokoknya jadi setiap hari kamu cek aja itu. Halo, yo Bayu. Selamat pagi, thank you banget udah mampir lagi Bayu. Bayu. Bayu Kaliber.
HP saya juga suka panas kalau main, udah gitu notif ambil itemnya lama banget. Nah, mulai kerasa ya beratnya ya. Dengar-dengar Ganyo AC naikin critical damage bobo DPS ya. Dari Majestic juga udah dijelasin itu Mugi yang di awal-awal dia ini ngasih info tentang Ganyo itu. Makanya ada bobo DPS memang untuk Ganyo ini. Pakai Odo CPH 1933 apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Odo CPH apa tuh? Snapdragon 665, Adreno 610 masih ngangkat. Nah, Brian masih aman aja katanya, masih ngangkat aja gitu. Ping efek ke ambil item sama animasi rasanya. Nah, Ganyu Cryo Damage kalau naik level stat bawaan. Ganyu Cryo Damage ya. Kalau naik level stat bawaan. Waktu ini ya asen atau naikin level yang kayak gini nih. Nah, kalau kayak dulu kan crit rate. Nah, kalau Ganyu ini ya. Kalau Ganyu apa tadi namanya? Kalau Ganyu naikin crit naikin cryo damage. Nah, tuh. 90 agate semua dari map. Ya, benar. Semua dari map. Dari eksplorasi, termasuk sama rubah, ngasih makan rubah, termasuk dari chest. Termasuk chest yang tersembunyi di dalam balok es. Nah, itu. 90 totalnya. Yang cryo damage katanya baru diganti kemarin jadi crit damage. Nah, loh, ayo. Pokoknya yang kita tonton di YouTube yang belum resmi keluar, yang belum bisa kita ini pakai, belum bisa kita lihat secara langsung, itu belum final ya. Jadi sewaktu-waktu bisa dirubah. Tuh. Oke, siap. Nah, sip. Habibi. Ping merah delay-nya lama banget sama animasi mulut NPC kayak diem aja gitu. Jadi kayak suara dalam hati. Pakai telepati ya Brian ngomongnya. Aduh, iya sih. Ya mau gimana lagi kan kalau kita main pakai HP rada ini juga sih. Berat. Makanya aku kalau di HP aduh. Kalau enggak terpaksa banget tahu main di HP. Kayak misalkan login buat makain resin gitu kan kalau lagi di jalan belum bisa pulang. Ping saya seringnya kuning. Nah, tuh. Pakai apa ini? Pakai provider apa kamu, Kukui? Atau ISP-nya? Jadi aman itu ping kuning. Gue pernah lihat rubah yang di Dragon Spine lagi ketemuan sama rubah yang luar Dragon Spine, lucu banget. Ya, benar-benar lucu banget itu. Aduh, di mana ya lokasinya ya? Aku pengen lihat lagi gitu. Kayaknya bakal ada terus itu. Ada yang ingat enggak lokasinya? Nah, kalau bisa dibuat hijau. Aneh malah merah terus dulu jadi kurang playable. Enggak tahu yang 111 itu ngefek enggak. Kalau yang 111 di PC ngefek. Tapi nggak tahu kalau yang di ini ya, yang di HP ya, belum tahu sih, belum pernah nyoba aku. Iya lucu tapi akhirnya jadi daging. Iya. Iya sih. Masih kurang satu. Nah tuh kemungkinan yang di situ, Abby Boy. Yang di mana tadi? Yang ngasih makan rubah. Nah tuh, tentu akan yang ngasih makan rubah tuh. Yo, daging rubahnya diobral. Lupa gue bang. Nah iya makanya lupa juga. Draft jualan daging tuh obral ya. Draft kalau mau beli daging 10 totalnya ada di draft. Bisa. Gimana caranya biar jadi hijau? Kalau aku kan gak bisa hijau nih. Coba lihat. Kalau aku merah. Bisanya cuma jadi kuning. Tuh 109. Caranya aku pakai aplikasi sih. Pakai DNS. 1.1.1. Nah itu DNS nya. Install. Terus di on kan udah. Timmy juga obral daging fallnya. Tapi gak jualan ya dia ya. Malah ngaduin kita ya. Kama ya. Aduh. Pakai super VPN bisa atau di web. Nah tuh Mugi. Mugi ada yang pakai super VPN atau di web. Nah kalau aku pakainya ini. Aplikasi DNS 1.1.1. Banyak tuh di YouTube tapi pas ada coba efeknya gak ada. Nah tuh Brian. Kasihan Timmy tapi itu tempat farming juga. Iya memang. Bodo amat. Berarti kira dapat dagingnya loh. Kecil lucu-lucu kayak rubah tadi sayang kan. Nah. Maka yang berbayar kalau yang crack malah jadi merah. Nah tuh. Kalau aku yang gratisan ini aman aja alhamdulillah. 1.1.1 alhamdulillah lancar aja. Walaupun gak hijau ya. Kuning. Aman. Saya pakai VPN malah nggak bisa dibuka. Nah tuh ada yang salah itu berarti dari VPN-nya. Soalnya super VPN-nya bisa buat yang lain. Nah ini juga
untuk aku pakai mode anim ya. Mode anim ya. Mode anim Genshin Impact. Nah, aku pakainya ini nih. Pusing-pusing enggak tuh? Pusing-pusing tuh. Nih. Komen mana tadi komen? Komen ini munculin aja. Nah. Yah, hilang lagi dong. Nah. Aku pakainya ini. Bisa dipakai yang lain, bisa kalau Genshin enak. Kali aja deh yang mau pakai. Yuk, VPN-nya dijamin semakin merah. VPN buat apa aja? Saya pakai buat buka web kampus. Nah, tuh. Kalau aku ini bukan VPN ya, dia bilangnya DNS gitu. Atau DNS itu sama VPN. Aku kurang ngerti. Kalau main game sih normal-normal aja, panas masih wajar. Tapi cuman baterainya aja, HP saya nggak wajar. 4500 mah berasa cuma 2000 mah. Cuma main Genshin padahal. Ya Genshin nyedot parah sih ke baterai. Parah memang untuk Genshin. Ininya, tarikannya ke baterai tuh. Udah tahu kan? Sip. Berarti hari Jumat ini aku pohon level berapa? Cek. Nanti ada monster baru yang di ya di 1.3 ada. Jadi namanya Geo apa gitu. Kayak ada batu-batunya gitu. Ada. Assalamualaikum Bang. Wah, agak cerah nih Bang. Ya. Feria, Waalaikumsalam. Ya, rada cerah karena pakai filter ini aku. Filter di OBS. Kalau mau lihat bedanya aku pakai filter atau enggaknya itu kayak gini nih. Ini pakai filter ya, ini enggak. Nah, kelihatan kan? Nah, pakai filter, enggak pakai filter. Karena uang di Saweria masih belum bisa dicairin. Jadi pakai ini dulu ya, pakai filter dulu ya. Baru nanti kita beli lighting. Thank you banget loh yang udah donasi. Arigato gozaimasu. Jadi bisa beli lighting. Gitu. Guildo ni wa beli ini juga. Susu buat Zahra sama sambil. Boku wa shigoto ni modoro. Aman lah jadinya. Masih banyak untuk donasinya sekali lagi. Arigato gozaimasu. Komen. Monster apa bentuknya kayak batu-batu gitu loh. Ada monster butuh hijau dong. Aku nggak tahu, aku lihat YouTube tadi bilang ada monster baru. Ya, ada monster baru bentuknya kayak batu-batu gitu. Nanti di coba kamu cek Majestic deh. Coba cek Majestic. Coba. Majestic ini. Multi gaming. Monster naga itu Xiao sekali pukul mati lemah cemen. Iya dong. Kena Genshin HP medium atau mid range jadi berasa kentang. Nah, karena Genshin, kena Genshin ya, iya. Banyak ternyata yang main di HP. Nah, tuh. Banyak kok. Akla juga main di HP, Brian dan yang lain. MZ tuh. Nah. Dia belum resmi keluar, kita belum tahu. Saran aja jangan ngeremehin, Bang. Nah. Bisa masuk aja. Cemen walaupun cemen tetap gak Xiao. Loh, kukui semangat. Kalau aku walaupun lama tetap gas Ayaka. Aduh. Walaupun lama ya. Oke, level 11 ya nanti hari Jumat 2 hari lagi. Level 11. Yey, dapat ini. Yang pasti ya enggak bisa gacha dong. Lihat hadiahnya. Coba. Oh ini sih yang ditunggu-tunggu sih. Sayap sih. Oke, 100.000 mora. 20 mystic enhance ore. 400 XP. Crowd insight sama wings. Oke. Let's go. Hmm.
Yuk kita kelarin daily yuk. Aku belum kelarin daily ini. Sambil baca komen-komen santuy ya. Itu Agate 80 dari map, 10 lagi dari Crimson Wish, enggak. 90 dari map, 10 dari nih ya. Kalau kamu kelarin di hari Kamis minggu kemarin, kamu kelarin ya. Kamu dapat nih kelar semua nih anggapannya ya, kelar semua. Kamu dapat 90 total ya dari apa namanya? Dari world, dari map, kamu dapat 90. Hari Kamis kamu bisa kelarin Crimson Wish. Kelarin Crimson Wish, totalnya dapat 5. Ini kenapa hari Kamis? Hari Kamis itu kan ini ambilannya yang dari hari Senin. Nah, jadi kamu dapat 5, total 95. Hari Jumat reset, kamu dapat 5 lagi dari Crimson Wish. Totalnya berapa udah? 90 tambah 5 tambah 5, 100. Level 10. Terus hari Senin tadi 5. Nah, nanti hari Jumat ini lagi 5. Nah, gitu loh. Jadi totalnya kalau per hari Jumat ini nanti 110 udah totalnya. Kalau per Senin kemarin per hari ini ya baru 105. Plus Crimson Wish yang minggu kemarin ya. Tuh. Katanya sih Hutao Seiyo Megumin. Nah, itu udah ada kepastiannya kah? Tadi ya? Kalau iya lucu sih. Lucu sih. Megumin. Emang cemen siapa sekali pukul meninggal. Abis itu pakai ulti langsung mati. Ah. Dia abis pakai ulti, dia lompat kan kena pukul tuh sama monster. Langsung kena fall damage meninggal dong. Aduh. Iya sih, masih banyak yang harus diperbaiki sih. Masih banyak yang harus diperbaiki. Ane nunggu ganyul bentar lagi. Nah, tuh nih. Ganyul bentar lagi. Semoga beruntung bisa dapat ganyul atau udah bahkan nabung piti kamu? Unik. Udah nabung piti buat ini ganyu. Ganyu itu uns-uns gimana gitu. Ya, uns-uns karena Bang Tara tuh kan. Iya, ganyu. Tapi ya lihatlah. Bena apa? Aku ganyu skip sih. Ganyu skip sih aku. Ganyu skip sih, aku skip. Nunggu Ayaka. Dan ternyata rerun. Fenty Zhongli. Wah, Fenty OTW ya aku. Fenty. Fenty langsung. Suara Ganyu adem, enak didengar. Ya benar-benar, suaranya Ganyu, benar-benar. Takanashi Rie ngisi suara Hutao. Ya tuh, katanya. Oh, paham-paham. Nah, udah paham tuh. Login yang biasanya 7 hari berhadiah item sama Primo Gem itu gak ada lagi kah? Pas albedo? Login 7 hari berhadiah. Ada yang add, bentar ya. Kuro, siapa Kuro? Kurohu? Ini aku terima dulu ya. Kuro siapa? Kuro? Kuro. Kuro siapa? Kuro? Ya nggak ada ini untuk absen. Untuk absen nggak ada. Nggak ada kukui buat absen 7 hari itu. Hutao juga uns gacha ah sekarang loli nggak zaman ah nah tuh lagi explosion wah gue incer Ganyu sama Ayaka mantul Rek Fang gaskan gaskan ini udah siap 180 kali pull buat Ganyu oke aman deh pasti dapat pasti dapat pasti dapat amin amin pasti dapat kuni. Saya kira tiap ada karakter baru bakalan muncul. Sama, aku juga ngiranya gitu loh. Ternyata enggak dong. Enggak tahu ya di Ganyu nanti ya. Enggak tahu ya. Kalau sekarang enggak ada sih di Albedo ini. Nah, enggak ada. Karena aku takutnya ada yang kelewat. Oh, aman, aman. Ya, ya tinggal nunggu ini ya. Sehari lagi ya? 17 jam lagi, oke. 12 jam besok jam 10. 17 jam ya. Jam 3 sore besok ya berarti. Jam 3 sore besok kebukanya ini. Jam 3 malam. Jam 3 malam dong, bukan besok. Jam 3 malam. Ya besok sih hitungannya.
Gacha Sarisa Omoshiroi nyehe. Omoshiroi Sarisa dong. Makanya ini aku penasaran Sarisa kayak gimana gitu. Untuk mereka beda lama, jadi kalau habis bisa kumpul lagi. Nah ya benar-benar ngumpulin ini nih, ngumpulin PT-nya ya. Gaknya wangi banget kalau Xiao bawa ketek lompat loncat-loncat. 2 pagi ya, jam 2 pagi tempat kalian, jam 3 pagi tempatku. Benar benar. Event terakhir Albedo kayaknya pakai resin lawan bos bunga es. Nah iya lah. Atau memang ada bocoran udah pakai resin. Udah pasti gitu atau cuman masih bayang-bayang perkiraan. Kayaknya ya, kalau kamu, kalau Uni bilang kan kayaknya tuh. Jadi kira-kira gitu. Kali aja ada yang dapat bocoran gitu, dapat leak-leak gitu, bakal pakai resin atau enggaknya, bisa di-share. Ya kita lanjut ya. Kishidan no yatsura ni aite o saseru beki da na. Oh di sini. Sekalian panen apel lah. Gak tahu, saya bukan pekerja di sana. Black Punk, Black Punk. Nanti nggak ada yang tahu ya ini ya. Ya 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 ya. Sudah kita berarti kita nunggu info selanjutnya dari teman-teman kita yang lain. Terutama ini Majestic, infonya cepet banget Majestic. Atau yang di Twitter. Karena Majestic kan kebanyakan ambilnya yang dari Twitter juga, yang dari forum Cina, yang dari forum yang ada di sini, yang kita bisa join. Nah, infonya cepat aja tuh kalau situ-situ. What? Komen, komen, komen. Biasanya yang punya banyak info Bang Dwi, yang PP-nya di look. Oh ya, nah tuh belum join nih, belum join nih ini. Apa? Si Dwi, Mas Dwi belum join ya Mas Dwi. Pakai kristal lawan bunga es harus top up kata Miyoyo, gak mau tahu. Langsung diprotes dong sama anak-anak di forum. Aduh, kalau kayak gitu mau nanya untuk Crimson Agate itu dicari kayak Geoculus apa munculnya per hari? Ini carinya kayak Geoculus, kayak Animoculus. Bener, nggak kayak nggak muncul per hari gitu nggak? Jadi untuk totalnya kamu dapatnya ada 90 biji. Untuk sisanya kamu bisa kelarin misi Crimson Wish dari pohon. Yang per minggu itu kamu bisa dapat 5. Per minggu kamu bisa dapat 10. Dibagi dari hari Senin dapat 5, terus hari Jumat dapat 5. Nah, kayak gitu. Untuk Crimson Agate ya. Nanti ada World Boss baru ya. Nah, itu belum tahu sih. Belum tahu sih aku. Munculnya Senin sama Jumat. Nah, itu untuk Crimson Wish Senin sama Jumat ya. Bukan Senin sampai Jumat ya, bukan. Senin 5, Jumat 5. Nah, gitu. Agate cari. Nah ya, yang bisa kita cari di map totalnya ada 90. Suara gamenya kegedean nggak? Kalau pas di look lagi ngomong gitu, suaraku tenggelam nggak? Semoga bisa ketemu rubahnya. Mau dapat achievementnya soalnya. Nah tuh, Ryan. Ini pokoknya 2 hari berturut-turut kamu coba dulu. Pokoknya ya dikasih makan terus lah, kasih makan terus sampai petinya muncul kayak tadi. Nah itu, Ryan.
Oh iya, yang Xiao mati dipukul sekali gara-gara lemah. Abang lihat mapnya nggak? Itu kayak map baru. Ya, mapnya kayak kayak ini ya. Kayak gelap-gelap gitu sih masih. Coba aku cek-cek itu lihatnya di map Majestic kalau nggak salah ya. Coba ya. Aku cek dulu ya. さっき聞いたこと本当なの? Nah ya. Jadi di ini ada tanaman warna kuningnya. Terus nih, oh. Jadi nama nama ininya ya, nama monsternya, nama ininya Ancient Geofishap. Nah tuh, Earthshaker Dragon, naga naga gempa bumi, Ancient Geofishap. Ini kamu bisa cek deh, ini ada YouTube-nya nih, ada linknya nih kalau mau lihat nih. Aku kasih lihat kayak kayak gini aja ya. Aku takut takut kena ini nih masalahnya, jadi aku gak aku putar ya videonya ya, aku cuman ngeliatin aja ya. Nih. Ancient Geofishap. Ancient Geofishap. Nah, coba lihat mapnya. Nih. Bisa dilihat kan tanaman kuning kayak gini, terus ada kayak gini-gini, terus ini. Nih, lihat di mana ini kira-kira? Benar, kayaknya aku pernah lihat loh ini, lokasi kayak gini. Di ini ya, di Liyue ya. Sini nih. Nih nih di sini nih, di sini, di sini. Iya enggak? Di sini enggak? Berarti bukan map baru ya. Iya, di sini dong. Nih di sini ya. Sini ya. Nih daerah sini nih. Benar enggak? Lihat videonya di mana Bang? Nah, tuh lihat judulnya tuh. Nanti kamu cari sendiri, kamu tonton, kamu lihat. Nah, itu. Kalau aku putar di sini aku takutnya kena ini dong. Masalahnya ini kan leak. Takut kena ini aku. Takut kena take down. Ya, udah ya. Kalau misalkan nggak terlalu kelihat, nggak kebaca bisa di-pause dulu. Ya, aku kita balik ke game lagi. Nah. Tempatnya di sini nih. Untuk tempatnya tadi. Tempat battle-nya tadi Xiao di sini. Oke. Okay. Udah ada kok di YouTube, bisa dicek itu tadi. Gue ketemunya rubah putih hitam. Nah, yang di mana itu? Dan tentu saja mau ngetem. Wek-wek mofu-mofu sen gue. Aduh. Ini Anda kira Minecraft bisa ditem? Anjaylah malah Minecraft dong lari ya. Dionanya pakai set apa Bang? Dionanya pakai set ini Maiden. Maiden ya? Bentar ya aku cek ya. Yang buat buat nambah healing itu loh. Maiden Beloved. Nah ya nih, Maiden Beloved. Lihat videonya di mana Bang? Nah tadi. Lihat di YouTube bisa dicek. Enggak kalau di saya Bang. Nah. Enggak Bang, aman. Nah, safe, aman, 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 aman. Kayak map Chasm yang di bawah kiri kayaknya. Iya ya. Oh, aku lihatnya yang kayak di sini nih mapnya. Mirip-mirip ini soalnya. Ini nih, kayak mirip-mirip kayak gini loh. Atau mungkin yang di sini ya. Di bawah sini ya, mungkin ya. Di sini ya, kayaknya ya. Di sini atau di sini nih. Nih. Misalnya dekat sungai-sungai gitu loh, sama bentuknya mirip-mirip kayak gini nih, ada jembatan, ada kayak gini. Semeru di Teyvat, referensi Gunung Semeru kah? Menarik boy. Nah, bener. Penasaran juga aku kayak gimana itu nanti. Itu di sana gameplay Xiao diperlihatkan kalau dia bisanya lawan slime bocil lah ya. Slime bocil dong. Si Terenggiling mulai besar. Ya, bener, mulai besar. Bener. Diona healer. Ya untuk skill Q nya ngasih darah, nambahin darah. Terus untuk skill E nya buat shield.
Nambah pakai siap. Siap, Bang. FZ. Oke, kita lanjut ya. Nunda. Daily quest. Kimi wa yasumu to ii. Bisa gacha enggak hari ini? Enggak bisa. Boku wa shigoto ni modoro. 130 masih kurang 30 lagi ya. Besok baru bisa gacha berarti. Besok baru bisa gacha. 17 orang dong, halo. Selamat pagi. Thank you banget udah mampir. Welcome to Mikado Sendiri Channel. Oh, ini. Inazuma, oh Inazuma 11 loh. Inazuma 11. Inazuma 11. Kayak pernah dengar aku Inazuma 11. Permainan video. Apa ini? Inazuma 11 anime versus real life. Bola ya. Casem. Inazuma 11 dong. Oke. Bola ya, ya bola itu. Anime Legend kayak Tsubasa, nah tuh. Tua kalian, tua. Duluan ya bang semua, punten. Monggo, Kukui. Thank you banget udah nemenin, thank you udah mampir loh, Kukui. Monggo dilanjut aktivitasnya. Arigato gozaimasu, Kukui. Oh ya, tadi ada yang mampir lagi gak? Setelah Bayo Kaliber, ada lagi gak? Ntar ya, aku cek dulu ya. Tua kalian, tua. Nonton waktu SD di Minggu pagi channel kesayangan dulu di Indosiar. Bye-bye, ku. Gak suka genre sport kayak gitu, sukanya genre sport lang lain. Sport apa tuh? Sport apa tuh, Mugi? Aku cek ini dulu ya. Setelah Bayu Kaliber, ada lagi gak tuh yang join tadi? Uni udah ya. Katsuri udah juga di atas, Katsuri sama Uni nih. Kokoi juga udah, Adi Homar. Guild ni wa mada Habibi Boy sudah. Habibi Boy Agus Hadi. Ini. Boku wa shigoto ni modoro. Bayu Kaliber. Adi Homar udah ya. Ya udah dong. Udah. Udah semua udah deh. Smart ini bang berguda. Ya selera sportnya beda-beda. Sport ini bang berkuda. Nah, aku untung masih muda kakak umur 11 tahun. Katsuri. Masih 6 ya. Bisa kayak gini ya, baru tahu aku. Bisa kayak gitu loh, baru tahu aku. Bisa dinaikin, pukul-pukulin dari atas itu. Aku 7 tahun nih kakak. Tadi baru beli Kiko. Mugi. Arya ada di Indosiar waktu itu. Nah tuh. Arya juga tuh. Nonton juga tuh Arya. Kelas pagi kakak Mikado. Kelas malam kakak Lumisti. Lumisti. Iya. Nih Lumisti belum absen nih. Lumisti lagi tidur kayaknya nih. Istirahat dulu Lumisti. Istirahat. Lanjut malam kan. Lumisti. Ya Gan. Kangen di zaman itu. Nah Indosiar apa kak? Aku gak tahu. Sekarang nontonnya YouTube ya anak-anak ya. Sekarang
Dangdut Akademi dong. Aduh. Kelas bagi Opa Mikado, kelas balap berkuda. Mugi, hey hey hey. Boku wa shigoto ni modoro. Kalian nih nambang ya di sini ya. Jir Mukunda. Abis itu. Aduh. Tuh, gak berapi. Kenapa nih? Nah. Habis ya. Oke. Lagi nonton Overflow sambil ngopi. Nah, di Ace. Selamat pagi. Thank you banget udah mampir di Ace. Lagi nonton Overflow sambil ngopi. Wah, kopi lovers nih. Aku nggak bisa loh. Siapa udah berubah dari Anemo Damage jadi crit rate untuk stat bawaan. Nah, tuh ada info baru dari Uni tuh. Ada perubahan ya untuk penambahan ininya. Habis ya yang di atas ya. Oke lah. Mana sempat keburu wafat. Hah? Oh. Okay, let's go. Udah ya, habis ya. Udah nonton anime gak bang? Belum bisa, belum bisa. Gak sempet, masih belum sempet. Di Ice. Oh iya, di Ice. Tata dulu ya, di Ice ya. Nah. Gak ah, lemah sekali pukul mati. Gak suka kayak MC Cemen pakai banget. Oke. Iya tuh, jeng. Lemah gak kayak Kang Zhong Li jeng. Nah tuh, ayo ayo ngobrol ngobrol. Ayo bergosip. Ada punya waifu siapa nih? Nah ayo cerita cerita ayo. Ini apa? Di iniin. Di reveal reveal waifu-waifu kalian. Kalau aku nomor satu Jian. Yang sama yang keluar aja. Atau yang udah keluar. Atau sama yang akan datang nih. Nah tuh waifunya. Yang akan keluar juga atau yang sekarang aja. Kalau aku sih punya Jian, jeng, kamu adanya siapa? Nah, tuh. Belum tahu rasanya kalau Xiao mata nyala kuningnya Kirito. Oi, iya ya. Kirito memang sih, Kirito sih mengisi suaranya. Yoi, Zhongli kuat dipukul gak mati. Masa sih yang mati jamin banget. Itu mah skip aja. Gildo ni wa mada shigoto ga nokotte iru nda. Kimi wa yasumu to ii. Ayo ayo waifu waifu. Waifu waifunya. Monggo. Oke.
Kan kesini mau ambil misi harian, hadiahnya astaga. Hostosie yo. Bujikyono. Aduh, masih kurang 29 dong. Siapa pakai topeng kayak Barut aja nggak jelas, mending gayanya mukanya cakep. Bisa masuk. Sudah diumumin pengisi suara Hu Tao, Takanashi Rie dari Seiyu Megumin dan Emiliana. Tuh udah diumumin, udah bener fixnya. Nah ya, waifunya Akeno dong, masa Jian. Wah, untuk di anime ya. Ilicil pakai topeng juga cakep. Aduh Jem, yang pokoknya satu, jangan kayak orang sebelah suka nge-fly terus. Nah, ayo ayo suka nge-fly terus. Apa tuh? Mengambil giok di laut, jet chamber. Ntar ya, aku cari-cari di Google ya. Iya Akeno itu mah pasti jeng. Nah tuh, siapa pakai topeng kayak buronan aja udah cemen, soal loncat-loncat. Sama Gishi Takagi tuh, Takanashi Rie, sama di Kakushigoto anak makan anak mangakanya. Banyak itu, bisa kamu cek kalau mau ngecek ya, bisa kamu cek di My Anime List. Mana yang nggak ketemu nih? Jet chamber muncul kembali. Hey folks, Monkey here, and we're here for you on Genshin Impact concerning the risk of being currently not in the game. We added two quests to commit. Not in game. Oh. Bang, kenapa Ember cakep banget? Arya? Ember bagus. Untuk dari segi karakter ya. Desainnya ya. Nah, cakep ya. Arya? Kamu nge-build ini juga kah, Arya? Embernya di-build kah, Arya? Jeng, aku pamit dulu, belum belanja bulanan nih. Siap. Kasuri, thank you banget udah mampir, thank you udah nemenin. Monggo dilanjut aktivitasnya. Arigato gozaimasu. Kasuri. Pencinta Emilia wajib tuh gacha Hu Tao. Nah, aku enggak. Hu Tao udah ada di look sih masalahnya. Jadi aku enggak perlu Hu Tao sih. Nah, tuh. Ayo pecinta Emilia. Monggo. Pecinta Yukino, nah monggo Ayaka. Mugi lo nggak loncat langsung plong attack ke bawah kayak Xiao. Nah, lo bisa nggak loncat langsung plong attack ke bawah kayak Xiao? Nah tuh Adi Omar tuh Megumin Konosuba ya, suaranya lucu anjay. Nah tuh Xiangling juga cakep bang. Iya Xiangling. Lucu sih yang ngeling ini. Imut gitu, imut. Nah.
Ember DPS bang, nah tuh. Ember jadiin DPS, bisa tuh, bisa tuh. Kau bikin akun baru ya, jadiin kayak gitu. Enggak, waifu doang. Wow, waifu doang. Iya. Sinyan? Gimana Sinyan? Sinyan? Yang suka Sinyan? Ember itu siapa? Sejenis tempat sampah di Genshin, itu masalah tiga-tiga mau di-delete. Mau di-delete dong. Gak bisa lah, Xiao doang yang loncat-loncat, makanya kayak orang gila, skip aja deh. Noel juga loh, lucu loh Noel. Lucu kalau lihat waktu buka talentnya gitu, kalau Noel ini kayak malu-malu dia gitu, apa? Kayak malu-malu gitu dia. Nah, langsung merah kan, langsung merona gitu. Lucu. Kalau ini kan kayak gini, Razer. Nah, bisa. Sinyan. Ember. Ini. Bukan boken. Boken dah boken. Ah, Sinyan wangi-wangi. Nah. Brian. Gen keteknya harum bang. Wow. Tel sekali. Rocker liwe GG, musiknya nendang. Wah. Sinyan bau kecut. Kalau Noel bau amis keteknya. Bau amis dong. Aduh. Bentar ya. Oh ya, kita ambil daging belum dong? Ambil daging dulu lah. Ambil daging, kita atur schedule dulu nih. Ambil daging, nambang, terus ambil-ambil tanaman, baru ini domain. Domain artifak. Ambil daging dulu ya. Gak apa-apa kan, nanti diembat sama Lord Mikado. Masa keembat juga dong. Hey, hey. Kehabisan liquid nih aku. Pengen beli liquid dulu ya. Blondie semua harum bang. Kalau di animnya Blondie selalu menang di anim kok. Soal percintaan. Chitoge termasuk. Chitoge dari anim Nisekoi. Chitoge, Ino, Erina, Fisil, Jian dan masih banyak waifu di luar batasan kita. Itu Snowboard Kingnya respawn juga kak bang. Ya, respawn tiap hari. Jadi kita bisa farming daging terus. FZ.
Abang tim Chitoge atau Nodera, Bang? Chitoge aku dari awal. Dari awal nonton Isekoi. Ah, Chitoge ini. Nah, gitulah aku. Jadi aku tim ini, tim Chitoge, bukan tim Nodera. Chitoge itu orangnya terus terang gitu. Walaupun ya my man. Onodera terlalu malu-malu, kurang suka. Sama juga ya ininya juga sih, ceritanya juga sih. Dari awal nonton juga ketahuan gitu, wah ini Chitoge pasti ini. Nah gitu loh. Gak ada blonde-blondean, yang penting Akeno. Kalau sudah ke situ beda lagi tuh. Oh, Akeno pastinya. Oh, tim Gorilla ya, Bang. Ya benar, Gorilla, tim Gorilla benar-benar. Jadi ingat lagi. Aduh, jadi pengen nonton lagi dong. Sama baca manganya lagi. Udah tamat. Baca manganya kan pas tamat. Aduh. Ya bagus aja sih tamatnya kayak gitu. Nambang-nambang. Tahu, udah dari sini. Zero tu atau Ichigo, ayo. Gak sampai habis itu aku nontonnya. Gak sampai habis aku nontonnya, Brian. Jadi gak bisa milih. Kalau di awal-awal doang aku nonton kan cuma sampai berapa episode itu. Terus gak sampai tamat nontonnya. Kalau di awal-awal aku milihnya ini sih, Zero tu sih aku. Gak tahu kalau sampai endingnya aku nonton aku bakal milih Ichigo atau Zero tu. Karena nonton gak sampai habis aku. Suara aku udah mulai habis dong. Ini baru jam berapa nih? Baru jam 11. Nah ini ada nih aku. Rasa tadi ada lagi di sini. Enggak ada lagi ya. Ini dua banyak. Oke. Bang mau nanya kok setiap nonton DxD seperti ada pilar zongli di perut. Bagus, bagus. Sehat-sehat berarti. Normal-normal kita. Kita normal. Oke. Tapi Onodera gede, Bang. Iya sih, tapi Chitoge aja. Guildo ni wa mada shigoto ga nokatte. Boleh tanya kah? Naruto di Global TV apakah udah tamat? Belum. Belum kayaknya. Aku enggak nonton. Bentar. Kayaknya aku dalam seminggu ini bisa dibilang enggak ada nonton TV ya. Belum ada nonton TV aku, jadi enggak tahu tuh. Mungkin belum. Belum. Belum mungkin. Jadi Omar, nonton Pet Kanojo enggak, Bang? Ini ya. Bentar, aku ingat-ingat. Sakuraso ya. Sakuraso. Sakuraso no Pet Nakanojo. Nonton. Dan season 2 enggak bakal ada pokoknya karena terlalu parah sih. Aku udah lihat ininya sih, reviewnya sih. Yang di dari light novelnya. Jadi enggak bakal ada ya untuk season 2-nya Sakuraso. Toradora juga, Bang. Gimana? Sakuraso, nah ya Sakuraso. Toradora gimana, Brian? Naruto di Global TV udah habis, nggak lanjut, bangkrut Global TV, kecewa, frustasi mau tutup channel. Bang, Sakuraso, Bang. Ya, benar Sakuraso. Iya. Tonton aja, Bang. Toradora ya. Sambil ngecek-ngecek ya gue ya. Oh, yang ini ada yang kecil ini kah? Lihat ratingnya dulu deh. Ratingnya berapa sih? 8,26. Serius? Tinggi ini ratingnya.
riset lebih kebebasan istimewa. Oke, jadi ada yang sampai ngerating 10 dari 10 nih. Oke, kayaknya bakal nonton juga. Tapi yang pasti aku nonton pertama ini dulu ya. Violet Evergarden dulu ya aku tonton. Violet Evergarden, Toradora. Kalau Sakurasa udah nonton aku. Ya, nantilah kalau ada waktu lah. Untuk saat ini belum ada waktu sih. Bahas Nisekoi, ya tadi bahas Nisekoi. Baik bang. Taige kawaii loh bang. Nah. Oh. Nanti dicek, Brian. Iya, Sakurasa season 2-nya Hen. Nah itu makanya parah banget. Aduh, parah banget pokoknya Sakurasa. BGM-nya pas winter ngena banget ya. Tamani wa nonbiri suru no mo waruku nai na. Oh, tak kira winter yang ini dong. Winter yang di anime ya. Nanti dinikmatin. Akame ga kill best anime buat gue. Nah, tuh. Akame ga kill manganya, aku manganya sih. Kalau animenya malah B banget. Kurang banget daripada yang dari manganya untuk Akame ga kill. Tuh. Parah setiap hari. Iya. Ketinggalan apa gue? Nah, yuk di scroll. Like Fang. Sakurasa ceweknya cantik gak? Ya. Cantik. Bagus banget. Ketinggalan bus ya. Rasa ingin spoiler Violet Stones. Bang, nonton Akisora dong. Itu kekeluargaannya sangat menyentuh. I knew it, Mugi. Season 2 gak boleh lanjut ya. Gak boleh lanjut, memang. Sakurasa. BGM Winter Toradora. Hati serasa teriak. Oh. Oke, nanti ya. Tamani wa nonbiri. Saya merasa ada kesesatan. Tenang, di film nanti masih berlanjut kisah Violet. Nah, tuh. Ada info dari Brian. Masiro jangan ditanya buat waifuable. Nah, banget Masiro. Iya, tahu unsur hand-nya banyak di season 2 Sakurasa. Nah, itu. Makanya nggak ada lagi, nggak bakal ada malahan, dan nggak seharusnya ada. Udah cukup kayak gitu aja endingnya Sakurasa. Mas, lagi-lagi kan masalah bakat. Gak pakai party tambang nih aku. Apa gue yang gak terlalu suka anime romance? Nah itu Dehomar. Terlalu bucin, iya sih. tapi seru lucu gitu. Ya tadi balik lagi selera kan, selera. Bebas. Saya kok mulai enak nonton anime ya. Enak bahas beginian sama nonton YouTube, tentu Mikado streamer andalanku. Woi. Ryan, aku ngalamin masa-masa enak nonton anime itu semester ini ya, waktu kuliah ya. Semester akhir kuliah. Ingat tuh. Jadi aku sempat stop nonton anime. Stop sama sekali, enggak ada nonton anime sama sekali aku. Pernah kayak gitu. Nanti nggak tahu ya, mungkin kalian bakal ngalamin juga apa enggak. Pasti ada kok kayaknya saat yang kayak gitu. Enak gitu, enak nonton. Mau nonton anime itu rasanya bosan, malas. Itu aku, kejadian di aku waktu kuliah di semester akhir. Gue ada, nah tuh, Black Punk udah pernah malahan.
Mungkin Brian juga kayak gitu tuh, mulai enak nonton anime tuh waktu dia waktu kamu chat itu, Brian. Gue pengen spoiler Violet episode 10. Dengan Rex spasi GI spasi nomor telepon spasi Mikado San Gaming untuk mendukung creator Mikado. Woi, Brian. Arigatou gozaimasu. Brian mantap banget lah. Udah bang, gue sekarang aja udah agak bosan sama nyakar. Nah tuh, bener. Rada susah itu. Kalau misalkan ada waktu pengennya istirahat kan. Asalnya kita buat nonton anime itu ada effort lagi. Cuman kalau untuk sekarang ya, gue masih seneng, masih demen nonton anime. Cuman lebih ke batch ya. Gak seantusias dulu. Kayak waktu awal-awal pertama kali nonton anime kan tiap minggu nungguin tuh. Hari ini apa update? Sampai ada jadwalnya gue. Hari ini apa update? Download. Misalkan Senin ini animenya, Selasa ini animenya, download, tonton, download, tonton, download, tiap hari kayak gitu. Pasti. Dan kalau untuk sekarang aku lebih ke batch ya. Oh ini seru nih. Nanti dulu deh, ditabung dulu. Nah sekarang lebih kayak gitu. Ditabung dulu episode-nya. Ini kalau hiburan cocok aja, kalau dipaksa sehari nonton full udah serasa menonton aja. Ya nah itu. Kayaknya gara-gara itu sih aku dulu. Tiap hari, selalu. Menunggu anime karya lokal. Lama sih, masih kayaknya. Ya semoga ada lah. Based on true story. Oh, masih ada ya? Aku belum kayak ini. Lah. Perasaan sudah deh. Udahlah lawan aja. Pakai ini deh. Koitsu wa dou da? Sabaki wo uke yo. Kono shinkan, omae wa eien no. Masih kena. Masih kena dong. Masih kena ya. Oke. Okay. Bener aja ya, memang udah ya. Battle of Surabaya belum nonton aku. Nah, sama belum nonton juga. Pengen buat anime nih jadinya pengen belajar. Mugi bisa kalau mau mulai dari sekarang. Surabaya maksudnya typo banget. Typo lagi dan lagi ya. Luffy Violet nanti digadang-gadang bisa ngalahin rating Kimi no Na wa. Nah.
Jadi aku nonton dulu lah Violet Evergarden ya. Kan boros makanan gak ada zombie. Ya benar-benar. Lah gue dulu nonton anime satu hari full sampai nenek gue komen, "Di, punya perut gak sih?" Laper ya. Emang perutnya kemana? Perut gue udah keisi anime. Maksudnya gak makan gitu loh seharian. Aduh. Isi platelet kan dari Hataraku Saibu. Iya, platelet dong. Apa tuh? Ntar, aku cek ini dulu. Seingat lu udah semua deh. Aku tiba-tiba lupa loh. Udah semua apa belum? Udah ya. Oke lah. Berarti yang belum ini aja nih. Pakai resin, leyline, item khas Lie. Bos, oke. Okay. Leyline dulu deh. Eh, nambang kita belum kelar. Kelarin tambang dulu. Anime horror terseram, aku nggak mau nonton anime horror. Jadi nggak tahu, nggak mau aku. Bang, nyari yang mirip anime ceweknya negara mana? Bentar, aku perlu ini dulu. Bang, nyari yang mirip anime ceweknya negara mana? Maksudnya? Kita cari cewek yang mirip anime gitu ya. Terus ceweknya itu harusnya dari negara mana gitu kah maksudnya? Kayak dari Hanaera. Apa tuh? Gak ini nih, gak masuk deh aku nih sih. Belum masuk nih aku. Apa tuh? Ayo gelut. Oke, sekarang tinggal yang di Lie ya. Sini belum juga nih. Bentar dulu deh. Komen. Bentuk visionnya beda soalnya dari yang dari Mondstadt. Oh. Coba nanti kita cek. Ya bang, negara mana yang orangnya kayak anime? Yang orangnya kayak anime, orangnya yang dari mana? Dari negara mana? Rusia? Kalau Jepang, Jepang iya sih karena negaranya memang. Jadi penggambaran banyak dari situ. Kalau Rusia ada Rusia. Rusia, Jepang. Ada lagi? Aku yang di pikiranku adanya Rusia sama Jepang sih. Opening musik Violet enak parah bang. Nah, nanti bisa. Maksudnya mungkin nyari cewek yang mirip di anime. Ada di negara manakah? Nah ya. Nah tadi Rusia sama Jepang mungkin. Kalau aku kepikirannya kayak gitu aku. Kalau ngebayang-bayangin gitu orangnya. Lu pengen punya pasangan yang matanya gede kan, bibirnya kecil, dagunya lancip. Gue mah. Aduh. Kalau menurutku Jepang gak mirip bang, miripan Korea. Korea mirip. Korea kalau bandingin sama ini ya, sama yang di manhwa, bukan yang di anime ya. Kalau sama di manhwa mirip, kalau kata gue. Iya, iya sih. Kalau dari misalkan dilihat dari mata yang lebih ini, Korea masuk sih. Buset. Cewek normal aja bro, anime untuk kesenangan tersendiri. bebas semuanya bebas saja kita santai. Bang cek mission. Oh ya, bentuknya kayak gini ya, di look dana kayak. Oh iya ya, ini dari Lie ya. Lie kotak dari Mondstadt Lie Mondstadt Lie Mondstadt. Iya ya, Mondstadt sama Lie beda ya. Nah, wah ini beda sendiri nih MC kita lah. Oh iya bener. Nah itu dia.
Aku nggak punya Arkon sih. Kalau Arkon gimana? Logonya, ininya, lambangnya? Ada yang mirip anime kayak si Anna Corin, dia mirip itu yang opening Kanojo bang. Oh ya. Yang kemarin ya. Itu dari mana? Dari Korea ya dia ya. Violet temanya barat. Ya, Violet Evergarden. Nah, nanti gimana itu aku nontonnya? Pokoknya kalau ada waktu lah. Arkon sama kok. Childe bang dicek. Bisa kan dia dari SNES-nya ya? Oh iya ya. Ngeceknya di sini ya. Di ini nih. Arsip karakter. Oh, SNES Naya kayak gini ya. Mirip-mirip Monstat. Beda sih. Cuman mirip aja gitu bentuknya. Ke bawah gitu. Lokal aja cantik, ngapain nyari di anime? Mirip kan bang? Dia Jepang gitu. Nah, Jepang bisa mirip kan? Jepang, Rusia kan mau jadi kayak Isekai harem. Wah, Mugi. Cuman for your info tambahan aja. Ya, benar-benar. Keren sih. Detail ya sampai ke situ-situnya gitu. Arkon? Oh, Arkon tetap ya dari Monstat ya Monstat. Aku kira beda gitu. Berarti MC kita bagus. Beda sendiri dia. Iya sih dari dunia lain kan MC kita. Ya nggak bisa dong. Hilang. Yang pengen punya pasangan kayak anim woi sadar woi. Bebas kan kita bebas berhayal. Bebas ini bebas punya mimpi. Ya, aman aja. Sadar-sadar. Tapi kita tetap bebas. Bebas-bebas aja, santai-santai. Waduh, mulai angin, wes, angin, wes. Aduh. Jangan skip OP Violet, Bang. Nikmati dan rasakan. Oke, di Ace. Nanti. Ada yang join lagi? Feria udah ya? Feria udah aku catat ya? Oh, Feria. Habis di S ya, Feria ya? Kan gak ada yang tahu ya bang, kita pantau-pantau dulu ya bang. Nah, gak ada yang tahu pokoknya. Paling gak kita nikmatin dulu lah. Itulah. Ayo. Nambang lagi, aku kok malah anteng di sini. Ada apa bang panggil-panggil ini buat dicatat Feria. Iya tadi kan yang terakhir masuk kamu doh. Nah belum aku catat tadi. Nah tadi udah tak catat Feria. Aman. Biar enak nanti pas closing. Kayak Jamet dari One Start. Nah tuh. Jamet. Aduh. Yang dari Mobile Legends sama Jamet ya. Ini ya. Apa namanya Lancelot ya.
Adi Homar nih orang iri aja nih, orang kayak gini kurang pede nih. Kurang pede dong. Santuy kan bebas, bebas berpendapat. Violet nama bunga enggak sih? Iya. Bunga violet. Antanan kembang. Nah, nama ilmiahnya Viola odorata. Viola. Violet. Bunga violet kalau bahasa Latin Viola odorata. Nah tuh. Dulu pak heronya udah lama gak nyentuh ML. Sama kayaknya nih kalau login bakal dapat hadiah apa gitu. Tapi nggak aku login-loginin. Nih gue punya saran, yang pengen pasangannya kayak anime, lu suruh aja dia cosplay, lu beliin makeup 1 juta plus plus mungkin bisa mirip. Sa, males bang main Mobile Legend udah bosan. Enggak ah, mau yang original cakep tuh makeup. Oh. Bang Mikado coba cosplay dong. Money, money, money. No, 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 no. Terlalu banyak uang, terlalu banyak uang. Jangan. Coba cek bang, Jian lebih mirip Cyber Fate atau Violet? Violet. Saber. Kalau dari tatapannya mirip Saber. Tegas gitu. Kalau dari tatapannya ya. Tapi kalau dari rambut terus pas lagi kayak gini violet sih. Nah, kalau pas kayak gini ini violet. Tapi kalau pas lagi battle kayak gitu, aku ngelihat yang dari ini, dari gambar-gambar di Google Saber sih. Kayak tajam gitu. Dulu gue pernah kayak gitu, tapi semenjak gue kerja, kenapa rasa itu memudar. Nah, Bang Mikado cosplay Titan dong. Kan saya tampan kayak Zhongli, masih dapet nih. No. Saber kill all X1. Wah, itu beda lagi tuh. Beda lagi tuh Saber ya tuh. By the way, PT udah berapa bang? Soft PT di banner limited? Bukan soft PT. Udah hampir masuk soft, udah hampir masuk soft PT. Udah roll ke 74 di limited banner. Kalau di standard banner baru ngumpulin buat ini ya. Ngumpulin buat apa namanya? Bintang 4. Dan masih perlu 4 kali gacha lagi biar bisa dapat bintang 4 di banner standar. Nah itu. Jadi masih ini ya, masih lama. Besok baru bisa gacha, hari ini cuman bisa gacha sekali nih. Masih sisa 4, besok sekali, tapi besok ada event kan. Berarti besok anggaplah bisa 2 kali ya besok ya. Berarti kita perlu 2 kali lagi gacha. Masih lama sih. Kalau banner limited aku tabung aja dulu. Kali aja nanti Venti keluar lagi. Kali aja Ayaka gitu. Yang masih lama. Pastinya masih lama sih untuk Ayaka. Oke. Komen. BGMF. Rehan, thank you udah mampir lagi. Rehan, catat dulu ya.
Siap, Bang Mugi. Nah. Mas MNML enggak jelas ngajarin tower, enggak ada masalah apa-apa tiba-tiba ngajarin tower orang. Makanya Chazongli itu menggambarkan gue banget. Mugi. Bang, tahun baru bakal live atau enggak? Nah, kita lihat nanti ya. Aku ada acara atau enggak? Kalau ada acara enggak live, kalau enggak ada acara live sih. Nanti lihat. Besok toko kereset kalau ada Oijin biru bisa ditukar Oijin biru. Oijin biru. Bentar aku cek. Bener. Bener ya besok ya di reset ya. Satu hari 16 jam. Berarti 24 jam dari sekarang. Besok Kamis, Jumat berarti. Jumat. Satu hari dari sekarang kan, ini setengah 12 sekarang kayak gini lagi besok, terus tambah 16 jam, 12 jam, jam 3 subuh, berarti jam 3 subuh, jam 2 ini ya, jam 2 pagi tempat kalian ya, tanggal 1 berarti, tanggal 1 jam 3, Wita, oke, kereset. Nanti ditukar buat gacha, sip lah yang ini ya. Nah kalau ini semoga Ningguang sih, semoga Ningguang sih nanti keluar di sini, semoga Ningguang, amin. Belum ada bocoran soalnya. Siapin buat next banner aja bang. Kalau yang banner standar nggak aku pakai, banner standar aku pakai, kalau banner limited ku simpan. Nah itu benar, Ria disimpan. Gue main Mobile Legend 3 tahun semenjak ada Genshin gue stop. Nah langsung ini ya, beralih ya. Kalau ada acara live aja bang, nggak mau dasar ini Mugi. Ya bisa lah acara sambil live. Nah itu sambil acara live-nya jadi vlog, jangan ini nggak enak nanti. Kayak ini kan khusus kita ngobrol-ngobrol in game Genshin, jangan sambil vlog lah. Makanan khas daerah abang apa bang? Ini soto Banjar. Terus aku taunya soto Banjar aja sih, sisanya misalnya kan di Kalimantan ini banyak ini ya, banyak perantauan ya, banyak orang-orang perantau dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, pada kesini semua ini. Jadi untuk makanan khas untuk saat ini, oh iya ada apam, ketupat kandangan, soto Banjar. Cuman aku sih banyak kurang tahu sih. Kayaknya ada lagi deh. Cucur kayaknya banyak di mana-mana. Ini dodol kandangan. Indomie banyak banget. Kecoa goreng, nggak ada di sini. Iya bang, Ningguang supaya full constain. Nah itu makanya semoga Ningguang ya, kecoa goreng, Indomie itu di mana-mana. Oh iya, untuk Indomie bumbunya di daerah kalian di Pulau Jawa sama di sini Kalimantan beda loh bumbunya ya, beda. Mie Aceh, sudah sampai sini aman. Yang Indomie ada, yang versi warungan ada. Ketupat isi strapless. Apa itu? Papeda udah pernah makan bang? Papeda belum pernah makan loh. Papeda belum pernah. Apam, lupis, nasi kuning. Nah kalau nasi kuning dianggap makanan daerah kurang sih, masalahnya di daerah lain ada juga nasi kuning. Nah itu lupis, nah ya lupis masuk, apam, itik juga di mana-mana ada, dodol Garut, dodol kandangan. Nah cuman ini aja kalau yang paling khas ya tadi soto Banjar, ketupat kandangan. Nah, walaupun ketupat di mana-mana juga kan. Soto juga di mana-mana, bumbunya sih yang beda. Khas banget gitu, makanan yang khas banget. Soto Banjar sih. Shigoto no ato no sake wa saikō da. Bentar ya, tadi ada WA kayaknya.
珍しく丘に長くいるせいか少し慣れないな。え、だ。Makan tinutuan. Kalau di sini roti pakai bon cabe. Nah, iya, aku pernah loh kayak itu, seneng. Bukan pernah lagi, sering. Enak memang bon cabe level 30. Kalau enggak yang bon cabe apa rasa ikan ini? Ikan apa namanya itu? Ikan rao, ikan roa, ikan roa. Enak. Roti tawar pakai itu tuh. Atau yang roti ada coklatnya pakai itu enak juga. Makan tinutuan. Ternyata aku nggak sendiri ya, ada aja nih Mugi teman. Sip Mugi. Pertama kali merantau ke jauh diajak makan nasi kucing, terkejut gue. Nah terkejut kenapa tuh? Harganya ya. Adek Omar, udah dua, baru dua hari nggak nonton live. Hari maksudnya, nah santai, santai Rehan, santai. Tenang aja, santai aja. Ngapain makan nasi kucing Jay? Makan nasi biasa lah. Dikit-dikit banget sih nasi kucing. Mana mahal, kok di sini mahal ya nasi kucing ya. Anjir, dulu gue pertama kali makan nasi kucing gue kira makan kucing, bukan lah. Porsinya, lebih ke porsinya. Itu cuma nama cuy. Nah. Roti Mariam juga enak bang. Ya pernah, pernah juga makan. Roti Mariam enak. Enak. Tapi kalau makan sering-sering enak aku roti Mariam. Enak cuman gak bisa terlalu sering gitu makannya. Di situ hujan bang. Enggak sih, aman sih, cuman mendung banget di sini. Menyusul sih kayaknya, hujan. Tempatmu hujan kah, pria? Bahas makanan, iya. Kan udah hampir-hampir jam makan siang nih. Nah, sekalian nambah selera kalian kan buat makan. Konten makanan ini, iya. Jadi habis kucing makan terus kita makan ya? Bukan lah, hei, hei, hei. Mugi, mugi. Ya sampai nambang ya. Di dalam sini bagaimana? Nanti aja di loot, aku mau lihat ini dulu. Oke, udah reset. Ada lagi? Oke, ada lagi. Ya kalau mau coba silahkan. Aneh di MTP nih, hujan. Wah, hujan Martapura menyusul kayaknya. Sini, Peria. Menyusul setempat lagi nih. Penyir baru. Siapa cita-citanya mau makan daging kucing? No. Enggak, kucing sayang dong. Aduh. Bang, cara jual bunga biar dapat mora gimana ya? Aku belum pernah nyoba loh. Nanti kita coba ya. Madai? Kita baca komennya dulu sampai habis nih. Kasihan amat bro, hati makan begituan. Ya ampun, sampai makan nasi bekas kucing. Kalau aku sih enggak. Nasi kucing adalah makanan berasal dari Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. Porsi nasi kucingnya itu sedikit. Biasanya ditambah sambal, ikan, dan tempe. Lalu dibungkus daun pisang. Nah, tuh bro. Selamat siang bro, thank you banget udah mampir lagi. Nah itu untuk penjelasan nasi kucing ya, detail tuh bro tuh. Berapa hari baru bisa ambil crimson agate nya? Hari ketiga, sehari kasih makan, besoknya kasih makan, besoknya dapat petinya. Nah tuh Habibi. Bro. Masong, sudah dikasih makan Habibi, ininya, rubahnya. Oh
Oh gitu, kalau mau makan harus ke Jogja ya? Enggak juga, di tempat-tempat lain ada nasi kucing. Cuman untuk ininya, awal mula adanya, asalnya ya, asalnya nasi kucing itu dari Jogja, Semarang, dan Surakarta. Nah itu, populernya lebih dulu dari situ. Mampir bang ke Depok, nah tuh, Depok. Gak usah ke Jogja, coba aja saran gue tadi, nah tuh. Duh, masih beli nasi biasa aja lah. Nah, tuh. Cuman kalau beli nasi kucing itu asik sih, nongkrong sih. Asiknya itu nongkrong. Nongkrong di tempatnya itu loh sama teman-teman kan, ngumpul-ngumpul. Walaupun sekarang lagi pandemi. Tapi kalau di sini, di Sego Kucing, warung Sego Kucing di sini masih ramai kok. Masih ini aja, masih seru. Masih banyak aja yang ngumpul-ngumpul. Oke, siap-siap. Thank you. Yuk, Bibi. Asik bang, harganya ya gak asik. Iya benar, harganya gak asik, memang mahal. Bang lagi gabut kah? Gue join ya. Belum, bukan gabut ini. Ini kan lagi nambang-nambang. Yes, nanti-nanti. Artefak yang cocok buat siang ini apaan bang? Elemental damage kurang soalnya. Nah tuh, Xiangling ya. Kamu kasih ini coba. Aku masalahnya gak terlalu ini sih, tahu sih siang link buildnya apa. Physical. Kami jadiin DPS atau gimana tuh, Brian? Siang linknya. Halo bang, gue telat parah ya. Raffi, selamat siang. Thank you banget udah mampir lagi, Raffi. Telat parah. Iya sih, mungkin ya. Soalnya jam 12 kita udah closing. Harganya berapa? Pokoknya harganya ini loh, kamu nanti pilih di sana itu kayak prasmanan gitu, beli nasinya porsinya sedikit, kamu pilih lauknya apa di total. Nah itu pokoknya di atas 20.000 lah sekali makan. Sedangkan kalau hitungan gue itu kalau 10.000 udah kenyang tuh cukup. Ini makan porsi sedikit nggak kenyang, buat di atas 20.000. Nah itu Xiangling Crimson aja. Nah tuh, saran dari Ari Homar, Brian. Kalau selain Crimson, Crimson belum ada soalnya. Nah, makanan khas Bali pada semua bang. Wow, di sini belum pernah sih, belum pernah lihat sih di Banjarbaru sini makanan khas Bali. Nah tuh Crimson belum ada katanya Brian. Jadi selain Crimson apa tuh buat Xiangling? Xiangling pakai physical aja lebih enak. Nah, Crimson, Noblesse, DPS apa support? Nah ya itu dulu pastiin, Brian. Xianglingmu DPS apa support tuh? Dua set Wanderer, Elemental Mastery. Nah tuh, kalau dari bro, ah beli pop mie aja. Nah itu makanya. Tapi kalau masa lagi nongkrong di nasi kucing memang nggak udah lupa sih masalah harga itu, udah ngumpul kan. Kalau main DPS atau memang pengen physical damage kah? Ya, kalau DPS, main DPS. Terus apa? Oleh armnya kan kamu pakai yang crafting itu. Aku lupa namanya. Cara jual bunga dulu bang, Mora minus nih soalnya tapi banyak bunga. Oh iya ya, cara jual bunga, oke. Okay. Ini jadi support damage Beidou gun. Oh, jadi support damage Beidou. Nah, tuh. Jadi support damage. Jadi cocoknya mainin physicalnya apa mainin elementalnya? Ntar ya, jual bunga. Ini hancurkan ya. Gak bisa jadi Mora nih. Kalau jual bunga di mana tuh? Aku kira dari sini loh yang jualnya. Mungkin artefak. Coba ya. Jadi Mora enggak? Atau bisa dijual gitu. Gak nemu ini untuk jual bunga.
Atau ada NPC-nya buat jual bunga? Oke, makasih info build-nya. Nah, tuh. Brian, mainin aja Beido ya. Sekarang Mami Kado coba ara-ara. Ara-ara. Kalau Xiangling support, aku main instruktur aja full set. Xiangling support, aku main instruktur. Nah, tuh. Kalau si Made Force Xianglingnya kalau jadiin support, dia mainnya instruktur full set. Tapi sakit gua Xiangling sih. Nah, itu. Kalau artefaknya bisa dijual, Bang. Nah, artefak jual di mana tuh? Tapi sayang ya. Kalau tanaman enggak bisa dijual ya? Kayak bunga-bunga gitu. Ntar aku sambil nambang ya. Biar tenang ini. Maksudnya masih ada berapa lagi nih yang perlu ditambang? Sini udah ya. Sini satu. Di sini tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 sama di sini ya 10 lagi 10 tempat lagi. Ini udah hampir jam 12 dong. Kayaknya di sini aja deh terakhir. Kita ini ya cari crimson ya lagi ya. Di sini deh nanggung. Hancurkan aja artefaknya jadi duit nanti. Oh. Oke. Terakhirnya 8 nih. Oh iya ya nih. Oh, oke. Okay. Berarti artefak yang dihancurin. Bukan tanaman, tanaman enggak bisa. Enggak bisa jadi ini, enggak bisa jadi mora. Nah, tuh. Infonya tadi siapa? Ini ya, Madai ya, Madai Bros. Artefak kalau mau dijadiin mora, kalau bunga enggak bisa tadi. Mikado, Eldia atau Marley? Rehan. Eldia atau Marley dong. Aduh. Aku milih Mikasa aja deh. Milih Mikasa aja aku. Permasalahan Eldia sama Marley terlalu ini. Terlalu ngerepotin. Loh, Rehan. Pilih Mikasa aja aku. Piek bang. Iya, no. Jadi bahan enhance maksudnya. Iya. Mending di-enhance aja artifaknya. Iya tadi nyoba aja tadi ya. Kalau misalkan lagi kekurangan gini ya mora ya, kamu bisa tukar ini jangan lupa. Nih abisin anemo sigil, geo sigil, kamu tukerin aja itu jadi mora daripada kamu jual artifak. Nah itu Mikasa punya aku, Bang Mikado Sasa aja. Sasa meninggal, hei. Rehan. Mikasa berotot, ya. Bener, bener, bener. Gue sebagai free player artifact jadi bahan penghasil mora. Nah, tuh. Si Ade Homar. Aku piek aja. Hihi. Ria. Dikit bang, kalau dijual mending buat enhance. Nah, tuh. Arya, bener. Ini buat ini aja. Yang pengen, gitu. Kalau aku pasti jelas buat enhance aja. Ya bro, kalau konstelasi 5 gue bahas sebenarnya mantep. Nah tuh. Konstelasi 1 juga udah bagus. Ya. Sasha mati sama Gabi. Gabi. Iya sama Gabi. Jalan memang kok. Bocil. Bocil Gabi. Tapi ya mau gimana lagi kan. Sudah didoktrin kok. Play speak team. Kita set pagi dulu ya, kita mau cari-cari kepiting sekalian.
yang gue jual yang dapat dari ekspor harian. Nah, tuh. Gabi sering dihujat spoil terus. Ini ya yang udah baca manga ya pasti tahu lah. Nah, tadi ada kepiting loh. Aku lewatin malahan. Koitsu wa dou da? Bang, Sasha waifu. Iya, tapi meninggal. Gabi manis kawaii sekaligus ya, gitulah. Nah, tuh. Yo, spoiler yo. Nah, tuh. Spoiler, spoiler. Ini jadi channel spoiler juga ini, jadi lama-lama. Oke. Oke. Okay. Saya lucu bang, tapi gak ada romansnya, males. Aduh. Info Eren akan meramblingkan dunia Teyvat dikarenakan dia gacha 100.000 kali tidak mendapat bintang 5. Hey. Teyvat dirambling sama Eren. Waduh. Dikasih ini nanti sama Zhongli, di petrify sama Zhongli nanti semua titannya itu, titan Eren tuh. Loh, kemana dia? Oke, let's go. Kita crafting lagi. Komen. Itu Eren kayak gitu karena dia gacha Bennett dapatnya albedo. Semenjak gue dapat Zhongli, menambangku dipermudah. Oh, betul sekali. War level 7, musuh sekali serang darah langsung tipis. Iya, susah banget. Kan dibilang The Jemers air tinggi butuh shield. Nah, tuh. Kan dibilang The Jemers. Nah, di air 8. Di air 8. Air 8 level berapa tuh? AR. What? War level mungkin maksudnya. Mungkin. War level 8 atau AR8 maksudnya. PL bang, nah ya itu tuh. War level kah maksudnya? WL, nah ya itu. War level 8. Level berapa itu? Ya, naikin ke situ tuh, ke war level 8 tuh. 55 ya. R55 apa 56 gitu. World level X, world level lock, Growtopia hadir. Nah, oh, tuh apa tuh. Joker masih ketutup dengan heal. Noel belum ke build karena lagi build albedo. Bro,
Mantap, mantap. Gue umur level 8, gue aja mau umur level 7, gue tahan. Kalau udah siap, monggo lah. Nah, kalau udah siap. Kalau aku udah siap sih. Naik ini yang apa? Udah siap ke AR50 gitu. Walaupun artefak seadanya. Maksudnya siapnya siap apa dulu? Siap ini. Siap bahan. Kalau siap damage kayaknya belum sih. Kalau damage ya. Kalau siap bahan udah siap banget. Ayo yang mau join Crimson sampai jam 12. Guys kan bisa join party. Domain Crimson Witch. Yo, di Ace, ada yang join lagi? Monggo. Cek dulu ya. Gak bakal ketutup heal kecuali Cici mungkin. Nanya di grup jawabannya pada barbar semua. Yowes gas. Nah, tuh. Aduh, Backpang, Dizzy, FF, Raihan. Gue tahan ke war level 7 karena gue masih cara tembak hydro buat Childe. Dikasihnya ampas mulu. Nah, cukup ketutup sih, aku pakai Bennett belum pakai artefak yang healing bonus juga. Nah. Jadi sesuai aja lah, disesuaikan lagi tadi, balik lagi ke playstyle. Cara kamu main gimana? Bahan boss pun masih sedikit untuk DPS. Nah, kumpulin dulu, kumpulin dulu. Gue FK tadi diam doang lagi mikir terus ketinggalan apa gue. Yang mau join? Bisa? Coba lawan yang gede kayak Fatui atau di Dragon Spine. Nah, tuh. Gas dulu ya. Ini sama di Ace aku. Yep. Mulai lagi dah yang join. Nah. Dah lawan Hilichul di Dragon Spine. Mayan. Nah, tuh. Udah dicoba-coba. Mau pakai ini? Diluk. Biar aku ganti. Nah, aku pakai air. Nah, sip. Buat ngancurin shield-nya aja aku pakai air. Bang, itu Lisa gak jelas amat. Suara Lisa meresahkan. Iya. Yeah. Halo Bang, yo Sanela, selamat siang. Thank you banget udah mampir lagi Sanela. Halo juga. Ntar ya, aku catat dulu ya. Sanela. Feria udah ya, Feria ya. Ya udah. Raihan di JFF udah. Bro, udah. Oke, aman. Udah semua ya. Sedang build Noel untuk event Hypothesis Symphony. Nah, tuh, tapi Albedo dulu. Alon-alon. Alon-alon, bro. Yeah.
Oke. Oke. Panggil dulu satunya. Ya, telenya kemana dong? Tuh. Nah. Oke. Oke, nice. Ntar ya, tak baca ya. Oke. Adik Homer ya ini ya, Lucard ya. Alpha Walker. Duh, albedo siap. Wah, kerasa ya, nggak ada karakter Geo yang di build. Akhirnya kalau battle boros makanan karena nggak ada yang seal di party. Nah tuh, Tanela, bener? Build Noel atau Zhongli tuh bisa pegang seal langsung. Ningguang udah konstelasi 4 bro, tapi belum di build karena lagi build yang lain dulu, kurang bahan. Apalagi yang masalah bunga tuh untuk build Ningguang. Build apa tuh? Kurang duit. Tartaglia dan Diluc. Wow, Diluc sama Tartaglia. Mantul, Tanela. Paling males waktu Bounty lawan Giant Helikil yang suka ngamuk-ngamuk. Agus Hadi, oke. Okay. Ini ada Agus Hadi juga, bentar ya. Oh, karakter bagus itu lumayan, dikira Aldil tuh. Bang, coba biar Bennett DPS, pengen tahu hasilnya gimana. No. Enggak. Bennett tetap, aku enggak mau buang-buang resource aku. Jadi, yang memang udah aku pastiin, oh ini support, ini support. Gak bakal aku up. Nah gitu, aku berayat. Enggak mau coba-coba. Kalau mau coba-coba, lihat di YouTube aku. Yang orang nge-build. Ya nih kan, saya gacha dikasih DPS mulu sama Mioyo. Ada kecing juga lagi. Pengen healer tapi enggak dikasih-kasih. Nanti dapat, nanti dapat. Aman-aman. Aku mau Cici atau kakak Jian. Nah, aku juga Jian. Aku maunya Jian aja.
Bennett jadi DPS rasanya anjing banget. Brian damage-nya jadi 1 juta. Nah, tuh di comboin sama ini ya, di comboin sama Mona ya. Suaranya astaga kakak. Bang, di lo penting 4 crimson atau 4 gladiator atau rekomendasiin masing-masing ambil 2 ya. Saya dapat crimson yang mahkota utama crit rate. Nah, itu bagus tuh crit rate. Kalau aku ya, kalau aku yang make aku 4 crimson. Kalau mau dikombo-komboin bisa, monggo dicoba-coba dulu karena kamu ada kan. Nah, kalau enggak ada terus pengen nyari janganlah. Gitu. Kalau aku pasti 4 crimson sih untuk di look. Oke lah, Bang, siapa tahu referensinya bisa. Nah, oh iya kah Mugi? Nah tuh iya. Bisa sampai 1 juta memang. Ini apa namanya? Bennett bisa. Kombonya sama ini sama Mona. Jadi abis ultimate Mona kamu skill tap E dari si siapa namanya tadi Bennett. Bisa sampai 1 juta loh itu. Pakai Sakros juga. Nah tuh. Buckfoot. Buckfoot tuh kayak gimana? Buck atau buff? Kalau bucknya kayak misalkan dari makanan itu bisa dibug di iniin ada glitch-nya gitu. Bisa berkali-kali lipat damage-nya atau gimana maksudnya? Atau cuman sekali pakai aja atau ada caranya supaya ada tadi bug gitu. Tahu udah di-fix apa belum? Nah, itu sih. 172 hero suite enggak ada akhlak. Sering-sering leyline lah dulu, bro. Buat resource ya. Buat naikin lain-lain terus. Nah tuh efek put di stuck terus. Nah kalau dulu ya, dulu berarti itu. Kayaknya sekarang gak bisa deh. Oke, udah gak ada komen. Gue hidupkan dulu ya. Yes. Mati dong lingkungan lu kena petir-petir. Aduh. Hekirit Senjin. Hekirit Senjin. Buset, Primordial Jade. Nah, tuh, mantep kan. Ada primordial dong. Tinggal Xiao-nya aja lagi. Abis Hadi? Primordial Jade. Yang hijau aja deh. Langsung full lagi darahnya. Keren lah Cici. Oh.
Gabungin. Tiga dulu. Nah. Okay, nice. Oh, Zhongli perfect karakter. Nah, itu. Betul. Itu suara Lisa yang terengah-engah. Ya. suara Lisa. Inilah. Annoying banget dah. Bahan plus anima kurang 1 juga, syukur MC mudah untuk di-up. Nah. Attack crit damage elemental mastery. Aku perlunya crit rate. Perlu crit rate. Nah, nanti aku enhance dulu lah ini, aku coba. Itu basic attack venti 500, nanti Zhongli 1,3 jadi 1500. Kan gila amat, pole arm cepet lagi. Ya. Padahal tetap build HP. Nah, itu. Saya bingung yang buat perbedaan damage besar di World 7 itu apa ya? Venti masih 13.000 belum berubah. Nah, tuh. Yang bikin beda apa tuh? Drop arte crit rate lebih jarang dari bintang 5 umumnya. Jarang banget. Asen lah. Nah tuh, dari Asen kata Mugi perbedaannya. Ganzan Hatsuku. Coba dulu ini aku enhance ya. Hekirit Senjin. Dapat crit rate enggak? Elemental mastery-nya sih manis ini. Oshiro ga kaeru hodo kichou na kottou hin de mo hito ga eru kairaku wa sore o teru kichou na kottou hin de mo hito ga eru kairaku wa sore ya. HP. Amai. Kalau artefak sudah jelas gak bagus sih. Gladiator ini benar-benar gak bisa di spam ya. Spam gladi di boss. Kalau Asen kayak tadi kurang 1 aku bakal naikin talentnya ke level 9. Ekor barunya sudah muncul. Jadi belum bisa di up. Nah tuh. Sama aku juga. Kalau kayak talent kayak gini nih lihat. Kalau belum muncul aku nggak bakal nyari ini nih. Aku kayak gitu. Venti mending Viridescent ya. Nah tuh, bro, Viridescent. Rencananya mau 2 RT, 2 rencananya 2 RT, 2 Gladi. Nah, tuh. Percobaan. Rencana mah, bro. Ya Venti Viridescent kok Gladi. Masalahnya mau dijadiin ini DPS sama ini, sama bro. Supaya damage-nya kencang. Halo Bang Yo, lu Misty. Selamat siang, thank you banget udah mampir lagi. Misty. Nih, aku ada ekor Boreas, tukeran yuk. Aduh. Kita 4 kali lagi ya. Habisin resin aja. Yuk. Dua Viridescent, dua Gladiator, typo terus. Nah tuh, dua Viridescent. Kebanyakan tail Andrius sampai 6. Eh itu ekor ya. Tail, ekor. Ekor. Update ke depan semoga ada fitur kirim dan terima artefak.
Bagus kalau kayak gitu ada. Anjay, Venti DPS nanti gak mati-mati musuh anjay. Nah. Wek, kabar sehat Pak Mikado? Alhamdulillah sehat. Wisti gimana? Sehat? Hello, Anjay Man Gaming. Halo, selamat siang. Thank you banget udah mampir lagi. Pengen minta artefak crit rate yang bagus. Nah, minta artefaknya bang. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Saya coba Fatty fisikal nggak cocok untuk dia, mungkin karena kecepatan serangannya kencang. Nah, tuh. Fatty mending jadiin utility aja, jangan DPS, tapi terserah sih. Nah, tuh. Berapa masukan, berapa saran. Tapi pokoknya kembali lagi ke playstyle kita, mau bikin kayak gimana. Bebas. Ini game bebas kok. Jangan khawatir kalau co-op tetap pakai senjata energi recharge. Nah, tuh. Panggil dulu. Alok ya. Koniari. Oke, nice. Lava Volcar. HP. Defense. No. Tapi kalau ward sendiri damage. Nah, tuh. Kan bebas di ward sendiri. Tuh, benar-benar. Bro, benar. Duh, masa fisikal nanti takutnya musuh enggak mati-mati loh. Yap, enggak cocok fisikal untuk Venti. Nah, itu makanya si bro nyoba-nyoba dia. Albedonya DPS juga kah? Enggak, support MC. Nah, untuk albedo butuh 2 share of full legacy buat up talent Tartaglia. Untuk transfer bahan antar player. Nah, tuh. Kalau ada ya. Kalau ada wah enak banget kita. Sayangnya enggak ada. MC Geo.
Hexi ini sedang fokus fisikal, jadi geonya diisi sama albedo. Oh, bahan talent dari CD saya dikit ya. Kenapa dulu gak gacha Zhongli, bro? Kan enak sama MC ketimbang albedo. Gak dapet, Yuki masih dikit banget kalau gak salah sekitar 30-an. Oh, gak dapet Zhongli, jadi gas albedo aja gitu. Oh. Ayo. Tadi kita kurang air ya, aku biar pakai air nih, biar enak. Masalahnya shieldnya lama banget itu. Gak hilang-hilang shieldnya. Jadi pakai air aja aku. Monggo, yang DPS. Nah, udah ada air. Jangan petir, Agus Adi. Kalau petir-petir kita meledak-ledak nanti. Aku yang air. Oke, Agus Adi itu ya. Ya udah. Nih. Aku cuman buat ambil resonansinya ini loh. Nah. Sip. Dipakai Crimson mahkota critical rate di loop dari 52 jadi 63, Bang nih. Nah, tuh. Pakai Crimson yang cari crit rate ya. Kasih 70 kalau bisa. Pokoknya critical rate 70, critical damage 140, attack 200%. Itu sih impianku sih. Bakal aku coba di loop aku jadiin kayak gitu. Start crit rate-nya. Iya. Kayak kan crit rate baru 20 kesel sendiri yang keluar. Susah banget itu 40. Wah, kecil itu crit rate 20. Iya. Susah banget. Panggil dulu. Tuh, gak kepanggil dong. Oke, nice. Mantul. Ntar ya komennya ya. Lava Walker again.
Wow, oke. Critical rate sama energi recharge bisa sih. Walaupun masih ungu. Udah jam 12 lewat ya, kita habisin resin aja lah. Komen. Nah makanya itu aku sedang mencari helm kritikal yang bagus, atau kalau boleh kritnya dari substat, tapi soal keberuntungan emang gak bagus. Nah tuh kasihan amat sih bro ini ya, nggak dapat zombie, dapat albedo, ganti DPS, tentu waifu DPS. Nah tuh waifu nomor satu. Waifu bukan apa, pokoknya waifu itu keluar dari meta, waifu tetaplah waifu. Mantap bro. Oh selesai explore, mending kau aja dulu. Kayaknya untuk bos mingguan seperti Boreas bakal susahan karena aku belum nyoba. Nah. Sama nih lagi nyari mahkota Heart of Death. Stat utama crit rate buat Tartaglia udah pakai 7 condensed resin dari kemarin-kemarin. Tetap belum dapat. Belum rezeki, belum rezeki. Zombie konstelasi 1 siap gitu. Nah. Tuh. Wah, sama-sama nyari HOD baru dapat 2 doang yang layak dipakai. Loh. Katsuri nyari juga. Apa cuman gue penonton yang newbie Genshin? Raihan. Santai aja Raihan. Apa sekalian di ini? Di simak di sini. Cari gladiator gini amat, iya susah memang. Lihat orang-orang main Tartaglia, combo Sakros dan Bennett ditambah Barbara, terus Kairos sekali tebas langsung tahu kan gokil ya. Combo-nya gitu memang tuh. Vaporize, ambil Vaporize-nya. Nanti aku bantu aja bro, soalnya naik ward level 7 juga nih. Nah tuh, Mugi mau naik ke ward level 7. Main aja nanti paham kok, ikuti arus. Nah tuh, saran buat Raihan, udah full buff cuman sampai 40k. Asik yang naik ward level 7, wey. Apa yang 40k? Damage 20. Kalau di ward 7, ini kayaknya aku bisa kembangin. Nah tuh, kayaknya cuman gue. Santai Raihan, alon-alon. 40.000 itu saat world level 6 kalau nggak salah skill E nya. Yap, skill E tap, nah yang di tek sekali gitu, skill E, skill E yang tap. Oke, masuk lagi. Yuk co-op yang nyari artefak hydro baru. Nah tuh, yang nyari artefak hydro, ayo bisa co-op sama Sanela. Sanela mau ke situ tuh. Malam bang, saya baru on spam artefak. Oh tuh Katsuri, Sanela Katsuri malam katanya. Kalau youtuber bisa sampai 70.000, sepertinya ini artefakku. Ya artefak senjata mungkin. Add aja dulu kalau mau. Nah tuh diat dulu. Duh, ventinya gimana tuh? Basic attack-nya berapa? Nah. Nanti ya, tak baca lagi ya komennya ya. Melayang dong sama Jian. Ya.
Petrify pas lagi melayang dong. Hilang dia, oh di sini. Asik bisa di atas kayak gini loh. Okay, nice. Alhamdulillah. Nah nih, bentar ya. Komennya. Ya. Ya. Attack dong. Oke, satu kali lagi. Komen. Oh ya, tadi ada yang join lagi. Bentar ya. Aku catat dulu ya. Setelah Sanela tadi kayaknya ada lagi deh. Oh ya, ada Lumisti. Terus Raihan udah, Raihan. Di Homar udah juga. Udah ya. Berarti Lumisti sama Sanela tadi. Iya, 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 iya. Oke, kita cek komennya. Sampai mana tadi? Aku baca komentar tuh kadang nggak ngerti. Yang bagus baru bunga dan bulu ya kan. Nah tuh. Jadi kalau nggak ada yang nggak ngerti bisa tanya langsung. Rehan, langsung tanya. Itu apa sih maksudnya? Nah gitu loh. Ini apa nih artinya? Nah itu. Bisa langsung tanya, Rehan. Kalau basic attack crit cuman sampai 1k doang. Nah tuh. Bengong. Blackpunk masih bengong dari tadi ya. Aku di crit damage sama bunga sekarang. Nah. Oke deh, resin saya masih 16 nih, recharge dulu. Nah. Duh, the best ventilah. Main aja gan, nanti paham, bisa bicara-bicara kayak gini. Nah, oke lah. Pokoknya kalau ada yang bingung bisa tanya langsung ke Rehan. Nah, mantap dah Sanela. Gak cocok penti fisikal, dah ganti goblet pakai fisikal cuman sampai 2k doang. Udah pakai fisil DPS, pakai DPS fisil aja, bro. Kalau mau bow lebih worth. Kalau soal DPS fisikal udah cukup. Setelah beberapa kali spam isinya cuman dev HP ini buat artefak ya. Coba kirim YD Sanela biar aku catat nanti di Etna. Tunggu. Ada critical akhirnya, ada titik terang di substat dan war yang naik defense. Ya. Sekalian baca-baca tutorial juga di internet soal Genshin Impact, bukan juga Genshin GG di situ. Buka juga Genshin GG, di situ lengkap infonya. Nah. Satu. Yo, thank you infonya. Sip. Gak hafal Om YD-nya. Ada YouTuber Liku. Nah, dia world level 7 tapi itu semua damage kayak world level 5. Jadi lawan Childe aja bermenit-menit. Duh. Jangan sampai lah. Makanya. Jangan sampai kayak gitu. Add dong kakak. Nah, aduh.
berbagi YD biar bisa mabar-mabar kembali. Iya. Enak kalau ketemu Zhongli konstelasi 2 di co-op, shield 1 untuk semua. Nah, tuh. Shield 1 untuk semua. AXSL namanya. Ya, AXSL si Brian. Kek-kek sama gak hafal YD. Kok namaku bisa merah gitu sih? Merah gimana maksudnya? Oh, kalau di tag merah. Oh, iya iya ya, tag di ini ya, di ini ya, di videonya ya. Ya 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 ya. Sip, jangan lupa Niko Kupyur. Kasuri Kupyur di tag boy. Oh. Itu artinya Anda disebut atau dipanggil gitu. Nah, kayak gini contohnya. Oh ya, bener. Oh, kalau di tag merah. Oke oke. Air aja aku masih 21. Pelan-pelan. Nikmatin gamenya, Raihan. Ceritanya seru. Ikutin ceritanya yang pasti. Main aja, baca guide, baca info di grup, Genshin gitu. Oh, masih air 21. Mau lihat meteor satu hit musuh enggak? Mugi. Langsung udah Mugi nih. Kayak mana tuh? Aku wardmu dulu, nanti lihat. Nah, tuh. Satu meteor, satu kali meteor langsung meninggal. Musuh. Ayo, kita sekali lagi ya. Aku pakai diluk aja nih. Penutup diluk dana masuk. 3 IK men. Ha, he. Oh iya aku lupa liquidku habis dong. Aduh. Enggak mau ah. Kasih aja YD sini kalau mau main sama orang. Nah, tuh. Di share ya YD. Jadi bisa mabar-mabar nantinya. Pakai makanan diluk ya. Iya, makanan yang diluk bikin itu udah kepake, ternyata aku nggak inget. Berarti diluk harus masak ini lagi nih. Udah siap? Mana satu lagi? Oh, tuh. Gak bisa dipanggil ya satu anakku. Nah, dah. Diluk hold attack terus tadi. Nah. Nice. Alhamdulillah. Dah ya, udah kelar ya. Sip. Apa awal kar? Elemental attack energy recharge. Ya. Jelek, 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 jelek. HP, HP.
Okay, thank you banget ya udah nemenin party. Ada The Ace, ada Alucard, ada Agus Hadi, thank you banget udah nemenin party. Kita kelar sampai sini dulu ya. Oke, naik, kita closing dulu. Ntar kita baca dulu komen yang ada tadi baru kita closing. Wah, join dong, satu tebasan kill deh bisa tuh musuh air 21. Nah, tuh coba-coba. Mikir apa ya tadi? Apa tuh, Blackpunk? Yuk, diadu damage-nya. Nah, tuh ayo diadu. Karakter bintang 5 udah dapat siapa aja? Rehan bintang 5. Nah, tuh. Udah di-add Kakak. Saya juga masih pemula soalnya damage aja masih kecil, makanya masih ditahan di world level 5. Artiannya aja masih berantakan. Nah, masih pakai berserker full yang bintang 3 cuma an, bukan bintang 4. Full yang bintang 3 cuman bukan bintang 4. Nah, itu gimana? Ini why dia aku lebih sering on malam. Nah, tuh. Tanela Katsuri tadi yang mau masuk domain ini, domain artefak baru, selesaiin misi aja dulu ya. Artefak ikutin AR kok, nanti sharing world level AR naik artefak bagus dapat. Gue lupa mau nanya apa. Pikiran gue lagi blank. Nah, minta minum tuh, minta minum. Anjay Man Gaming, yuk diadu spiral abyssnya. Nah tuh, ayo ayo diadu. Naikin world level gak apa-apa bang, world level 6 sudah mulai muncul artefak bintang 5 nya. Saran dari bro Brian, tapi kuat nggak kira-kira? Itu loh, jadi mau nanya apa ya gue. Oke, ntar ya, wait ya, aku off dulu bang, mau makan. Siap The Ace, thank you banget udah nemenin. See you The Ace, sama bang ya. Siap Agus Hadi, thank you banget udah nemenin. Agus Hadi, The Ace, thank you. Siap, kasih banyak. For level 5 juga dari Elite Boss ngedrop juga. Ya. Kabar, udah mau off. Mugi. Dari tadi nih. Oke, thank you banget yang udah nonton. Thank you yang udah like. Thank you yang udah nemenin dari awal sampai jam sekarang. Thank you banget. Kita untuk live streamnya lanjut besok pagi ya, kayak biasalah. Pagi pokoknya. Kabar, udah. udah lewat jam ya. Kita ngabisin resin tadi aja. Yo, sayonara Mikado, yo Raihan. Sayonara. Mata nih. tiba-tiba 3 jam. Iya. Pasing sebut nama dulu Kakak. Siap. BC Brian. Resin udah habis. Mugi bisa dicek. Udah nih, Bang. Ya. Udah Alucard udah. Tinggal 4 nih. Ah. Cek lagi komen. Cia Katsuri bang, nobar nanti live stream besok, mungkin kita nobar lagi ya. Cek bang, perasaan mulai stream 9 menit lalu. Aduh, 9 menit yang lalu dong bang, gak tambah billing gak. Aduh, sampai istirahat dulu, nobar dulu bang, nanti waktu berlalu cepat. Billing 1 jam lagi. Nantilah kita lanjut besok lah. Oke, okay? Kok tiba-tiba 3 jam? Aduh. Yo, thank you banget yang dari awal. Arya, Brian, Mugi, thank you udah temenin dari awal. Blackpunk, Akla, Katsuri, thank you banget udah temenin. Adi Homar, Miftahul Alim, Madai Frost, thank you banget udah temenin. The Z-Man, suka nge-ship, Mr. Julie, thank you udah mampir, thank you udah temenin. Ahmad Gifari, Rihat, Kukui, thank you udah mampir terus, thank you udah nemenin juga. Uni, Habibi Boy, Agus Hadi, makasih banyak Sanak, thank you banyak. Masih banyak. Aduh. Muksin Anwar, FZ, Bayu Kaliber, makasih banyak Sanak. Bayu, makasih banyak mampir terus. Arigato gozaimasu. FZ, ya, udah tadi di Ace, Feria, Raihan. BS Maria Raihan, thank you banget udah mampir terus. Bro Raffi, Sanela, Lumisti, thank you banget udah mampir, thank you udah nemenin. Arigatou gozaimasu.
Bang Leyline, nanti Leyline, nanti aja. Bang malam on ya? Nah kalau malam belum tahu ya. Nanti. Kayaknya enggak sih, malam ini enggak sih kayaknya. Gue perasaan masuk pas tulisan stream mulai 9 menit lalu. Lanjut ke Tompel, ya Mamang Tompel live stream ini biasa nih, Agus Hadi. Sama-sama bang, yuk. Masih banyak Bang Tompel live stream di 2020, what? Gue penasaran kalau sub udah 1K sebut kayak berapa orang. Makanya dicatat kan mulai sekarang kan, ya kita catat terus lah. Oke, makasih banyak, thank you very much. Arigatou gozaimasu, sampai jumpa lagi di live stream besok. Sampai jumpa lagi di live stream berikutnya. Dadah. Arigatou gozaimasu. Masih banyak. Bye bang, bye. Bang, apa lagi tuh? Sayonara. Sayonara. Apa tuh? Moshi moshi.